Recording in progress. Taste like strawberries. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and morning Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just in. I don't know if I could ever go without watermelon sugar, high, watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Strawberries on a summer evening Baby, you're the end of June I want your belly that summer feeling Getting washed away in you Breathe me in Breathe me out I don't know If I could ever go without Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar high, watermelon, sugar, high. Watermelon, sugar, high. Sugar high. Water, sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar, high. taste like strawberry on a summer evening, and it sounds just like a song. Your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. High 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 Yes, semuanya selamat sore dan selamat datang pastinya di acara virtual talk show Generation Restoration, persembahan dari Uni Eropa untuk menyambut World Environment Day yang besok nanti kita bakal rayakan bersama-sama. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah join juga. Dan kita juga menyediakan fungsi penerjemah, teman-teman bisa klik icon bola dunia dan memilih bahasa yang teman-teman inginkan. Jadi langsung aja nih, udah kita tampilin visualnya nah ini jadi teman-teman langsung bisa lihat ada certified interpreter kita juga ada juga translator dari Griselda Raisa Susanto jadi langsung aja ada bahasa Jepang ada bahasa Inggris juga jadi teman-teman dari berbagai negara bisa tetap join dan enjoy acara hari ini sebelumnya perkenalkan nama saya Akbari saya akan uh, nemenin teman-teman dari sekarang sampai beberapa jam ke depan dan kita akan melihat Gimana sih caranya kita bisa merestorasi ekosistem nih, supaya bisa lebih baik lagi, supaya bisa lebih uh, nyaman nanti untuk cucu kita tinggalin. Nah, itu dia. Seru banget ya. Jadi kegiatan hari ini memang uh, diselenggarain oleh delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2021 yang jatuhnya besok, di tanggal 5 Juni 2021. Sekarang sebelum memulai, izinkan saya menyapa beberapa hadirin kita langsung menyapa The Robo Vincent Piket selaku duta besar Uni Eropa untuk Indonesia yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Henriette Vergeman selaku konselor pertama lingkungan aksi iklim digital delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Yang terhormat juga Bapak Hartono Prawirat Maja selaku kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang diwakilkan oleh Bapak Didi Wuryanto kepala kelompok kerja sama hukum dan kehumasan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Selanjutnya kita juga mau ucapin selamat datang pastinya untuk para speakers yang sudah hadir di talkshow hari ini rekan-rekan media juga terima kasih banyak atas waktunya long weekend bisa kumpul-kumpul di sini dan juga pastinya teman-teman peserta yang udah join. Jadi salam sejahtera semuanya dan kita mungkin sedikit-sedikit uh, nyapa untuk teman-teman yang uh, udah datang juga di sini dan pasti bintang tamu yang udah keren-keren banget. Di sini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Om Putut Sudaryanto dari Bike to Work Indonesia. Terus nanti juga bakal ada Mbak Ajeng Kartikasari. Ini pegiat Eco Fashion yang uh, sustainable gitu dari Empu Fashion Sustainable Fashion. Terus juga nanti akan ada Rara Sekar musisi, peneliti, yang juga urban gardener. Seru banget ya. Terus juga ada lagi nih, untuk di sesi berikutnya, ada Mas Hari Kushardanto, ini pegiat konservasi laut dari Rare Indonesia. Terus juga ada Kak Christian Natali, ini dipanggil Tian biasanya. Dia ini pegiat konservasi hutan dari Hutan Itu Indonesia. Dan ada juga Nadine Chandrawinata, public figure, dan juga founder dari Sea Soldier. Ini dia, gokil ya seru banget kita bakal dapat banyak perspektif tentang cara uh, menjaga lingkungan dan pastinya sesuai dengan tema acaranya gitu ya Generation Restoration gimana caranya kita merestorasi iklim kita lingkungan kita supaya lebih baik lagi dan rulesnya ini gue juga uh, saya pengen ngasih tahu gitu ya teman-teman bisa langsung uh, lihat aja di situ ada kolom chat box jadi kalau teman-teman mau uh, yang bergabung dari zoom atau dari YouTube ini bisa langsung ngobrol-ngobrol satu sama lain saling kenalan bisa disebutin namanya terus asalnya, asal kotanya atau mungkin organisasinya boleh jadi bisa saling kenal satu sama lain. Terus juga ada Q&A box. Nah, ini dia. Jadi nanti teman-teman punya kesempatan untuk nanya langsung sama orang-orang hebat yang nanti jadi narasumber di sini. Jadi boleh nanya apapun, misalkan gimana sih caranya untuk belajar nyelam gitu. Yang sepele-sepele pun juga nggak masalah. Jadi jangan selalu kayak Duh, kayaknya gue pertanyaannya kurang keren deh. Jangan, Gak apa-apa. Pertanyaan apapun langsung ditanyain aja. Nanti kita bakal saring. Jadi langsung aja di Q&A box, teman-teman boleh langsung bertanya. Dan sekarang kita langsung aja nih. Kenapa kira-kira sebenarnya uh, kita ngebahas tentang uh, generation restoration di sini? Kita memang tahu gitu ya kalau lingkungan uh, semakin lama semakin uh, ya kurang baik gitu ya bumi kita ini. Kita juga ngerasa Mungkin kok dulu kayaknya adem-adem aja tapi kok sekarang panas. Nah, ini dia. Makanya delegasi Uni Eropa Indonesia fokus untuk penting angkat restorasi ekosistem supaya ada banyak jenis ekosistem yang bisa diselamatkan lagi nih. Tadi kita ada pembicara dari uh, yang laut juga, yang dari hutan. Nah, ini banyak banget yang mungkin dari berbagai sisi, berbagai perspektif yang kita bisa rangkum yang nantinya baik untuk kita dan pastinya untuk bumi kita juga. Selama 10 tahun ke depan kita ditantang pastinya sebagai individu dan juga organisasi untuk Melakukan restorasi lingkungan hidup kita dengan itu dia hashtag generation restoration. Yes, ini juga kita punya talk show, dan di sini ada juga challenge-nya. Nah, teman-teman diajak nih barengan sama Uni Eropa untuk ikutan challenge-nya. Challenge generation restoration ini seru banget, jadi teman-teman ditantang untuk ngasih uh, aksi nyata. Teman-teman mungkin kelar dari acara hari ini, boleh dikasih lihat nih. Oh, gue udah buang sampah. Uh, sesuai uh, tempatnya gitu yang organik yang non organik gitu yang botol yang baterai nah itu dipisah-pisahin nah ini itu juga termasuk aksi jadi boleh tuh nanti di uh, videoin durasinya maksimal satu menit habis itu uh, bisa bisa diupload ke sosial media gitu ya karena ini memang uh, challenge di sosial media nanti tinggal di mention dan juga di tag aja ke eropa, terus uh, langsung dicantumin hashtagnya hashtagnya adalah Generation Restoration ID dan juga hashtag Generation Restoration dan juga hashtag EU Environment Day 2021. Nah, itu langsung aja ditulis hashtagnya dan nanti kita bakal uh, umumin juga siapa pemenangnya. Jadi pastiin akunnya jangan dikunci, pokoknya ikutin semua rules yang ada di sini. Lima peserta dengan konten yang paling menarik bakal langsung dapat hadiah. Nanti diumuminnya di tanggal 9 Juli 2021. Yes, sekarang nih untuk membuka acara hari ini, teman-teman mungkin boleh tepuk tangan dulu via emoji ya, tepuk tangan, secara virtual, karena acaranya virtual, yeay, <laughs> semangat semuanya, yoi, dan sekarang kita langsung uh, simak satu sambutan yang paling seru nih kayaknya. without further ado, i would like to invite bu henriette Fargeman, first counselor, environment, climate action, ict at delegation of the european union to indonesia, who is now representing mr. vincent piquet, the ambassador of the european union for indonesia, to deliver her remarks. hi. bu henriette, apa kabar? we get the yeah? hello. <laughs> we get. hello. Hello, good afternoon. I hope you can hear me. <laughs> yes, yes, I yes. See my connection it seems a little bit shaky, but I will try to uh, speak slowly. Okay, good. Yes. Salamat siang, everybody. Salamat siang. Welcome to everybody. Wariantu, Petlan, and the Hello, all my colleagues, speakers, and ladies and gentlemen. Indeed, I'm here on behalf of Ambassador Vincent Pickett, and I'm really happy to welcome you uh, to this talk show that we in the european union delegation in indonesia is organizing on the occasion of the world environment day 2021 this will be tomorrow but we thought tomorrow we will let you have your weekend so we celebrate today in advance yes. so the world environment day as you probably all know and as you heard just now is something that the united nations are launching every year to give you know that they're united nations days for everything but and tomorrow is a particular day for the environment. And what we what is special about this year's event is that we will be launching what uh, what we heard about a decade of ecosystem restoration. So the next ten years, we will have a focus on ecosystem renovation, uh, and and you will hear much more about what that means during the talk shows today. The day is also as you heard the momentum the moment to, uh, that we start our global uh, movement on social media which we use the hashtag generation restoration the generation restoration movement aims to motivate all of us to take action on protecting and restoring precious ecosystems that are experiencing threats globally and overall taking care of the environment and ramp up global efforts to protect our planet this is all very much in line with the European Union's policies and our goal in the EU Green Deal. The EU Green Deal is our green growth strategy, which is our plan for green recovery from the pandemic and promotes the agenda to achieve sustainable futures. This includes many different aspects from promoting clean energy, saving biodiversity, eliminating pollution, ensuring sustainable food systems. And agriculture, among others, with climate action as the overarching goal and at the heart of all of our efforts. To achieve this, the European Union is partnering with many international partners, and Indonesia is one of our very important partners uh, across the globe. And we are promoting all this with many partners across the whole globe. Some of the issues that I have mentioned are very broad. And it may feel for you and also for me that it's difficult for all of us to address them as just one person. But others are very close to our everyday life. And that's why your and my participation is very much needed. We believe that every participation, big or small, will be a huge contribution to achieve our sustainable future together, to address the climate crisis, the loss of nature, biodiversity pollution and in general allow all of us to be part of the solutions to protect the planet more than part of the problem this includes in particular your participation as the young generation and we really need you to take action you can do a lot by promoting sustainable lifestyles by conserving nature and by supporting renewable energy you can also make smart choices yourself by choosing environmentally friendly products, adopting environmental friendly practices, and as simple as not wasting your resources or food. And lastly, you are the key actors to raise awareness on sustainable future, and you can be the voice of change inside your families, with your friends, and to everybody else you are talking to. As a young person, you will be the future of our planet, and you have the power to transform our societies towards a more sustainable future. Going back to the topic of the EU Indonesia Environment Day 2021, the theme generation restoration, the idea is that this will indeed create a momentum for you. You can help the world by making small changes, and we will talk much more about what they are, and you can post about them and make sure that you help. Creating a positive movement uh, on the social media. So, we hope that you will join the social media challenging at uh, hashtag Generation Restoration by posting what you're doing, what you're taking action. And as you heard, there will be prizes that we will give out after about one month. So, let me conclude with just a full optimism and a note of excitement for this generation restoration challenge, and I know that all of our part, uh, participation will help protect the planet, not only on Earth Day, today, tomorrow, but every day, if we do everything we can every day. Thank you very much. Thank you, Bu Henriette. You Yeay, <laughs> terima kasih banyak atas konsernya untuk Bu Henriette, untuk kita semua atas waktunya. Yes, itu dia tadi adalah sambutan dari Ibu Henriette dan sekarang kita bakal lanjut ke berikutnya ini. Kita bakal dengar sambutan juga dari Bapak Didi Urianto selaku Kepala Kelompok Kerjasama Hukum dan Kehumasan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kami persilahkan waktunya. Halo Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Akbari. Sama-sama Pak. Ya. Hello guys. Uh, khususnya juga uh, yang terhormat selain Honorable Ibu Hendrik tadi, juga ada Mbak Nadine Chandrawinata yang sangat terkenal. Kemudian Mas Putut ada di sana. Hanya lapor, Mas Putut. Saya kemarin ikut Cibubur Kriterium untuk Master Day, tapi saya nggak dapat juara. Siapa? <laughs> Pak Ari, Kusaran Perdantau. Nah, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang uh, selamat siang menjelang sore. Salam sehat, dan pertama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah bahwa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam daring ini untuk acara Generation restor Restoration. Jadi, mudah-mudahan. Tindak lanjut dari kegiatan ini dapat uh, diteruskan khususnya oleh para generasi muda. BRGM sendiri Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebenarnya kami baru lahir tahun 2016 yang kemudian diperpanjang dari 2016-2020 ke 2021 sekarang sampai 2020. 24 Yang kemarin 2016 sampai 2020 kami khusus untuk restorasi gambut dan 2021 sampai 2024 nantinya tugas kami adalah plus mangrove. Nah ini <tuh> uh, kami mewakili Bapak Hartono yang sekarang ini Mas uh, Moderator dan Mbak Nadine karena Pak Hartono masih di lapangan dan <tuh> difficult difficult to reach out because nggak ada internetnya ya karena beliau tidak hanya berkomunikasi dengan gubernur dan jajarannya tetapi langsung ke lokasi di mana mangrove itu harus ditanam ditumbuhkan. Harus direhab, kemudian juga berdialog dengan local communities, dengan orang-orang uh, di sana sebagai actors dalam uh, nantinya rehabilitasi mangrove ini sekaligus pimpinan kami, khususnya BrgM maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentunya ingin mengetahui sebab rusaknya. Gambu, uh, gambut atau menggrup itu seperti apa dan keinginan mereka untuk merestorasi itu seperti apa. Nah ini yang perlu tahu sehingga kebijakan kita akan tep tepat untuk dilakukan di lapangan. Nah <tuh> itu kan model pimpinan uh, milenial ya kan tidak hanya uh, menghimbau bersosialisasi, tapi benar-benar ground check di lapangan. Nah, kemudian juga sebagaimana teman-teman generasi muda ini mengetahui bahwa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, badan restorasi gambut, kalau kita melihat gambut, luasan di Indonesia itu totali 14,9 juta hektar Cukup besar karena kita Indonesia terhitung nomor empat punya luas gambut seluruh dunia nomor satu itu Kanada kemudian Rusia Amerika baru Indonesia. Nah dari 14,9 juta di seluruh Indonesia 12,9 jutanya ada di tujuh provinsi di mana tanggung jawab uh, BRGM dan Mitra termasuk Anda-Anda semua ini untuk kita pertahankan untuk restorasi. Jadi <tuh> ada di tujuh provinsi, yaitu di Rio, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Nah, rusaknya gambut ini karena apa? Bukannya rusak dengan sendirinya, tidak karena memang dikeringkan untuk dapat dimanfaatkan. Gambut ini kan sebetulnya suatu uh, ekosistem yang unik. Mereka itu terdiri dari batasan-batasan antara sungai, antara sungai dan laut, di mana biasanya tergenang air pasang surut karena curah hujan, karena sungai, karena laut. Nah, ini yang kemudian menghancurkan sisa-sisa tumbuhan yang masuk ke cekungan tersebut. Nah, cekungan tersebut berisi air, rumput, cabang pohon, dan sebagainya masuk ke sana, dihancurkan oleh air tapi tidak sempurna. Nah, inilah yang dianggap sebagai tanah mineral yang menurut orang itu bisa dimanfaatkan apabila dikeringkan. Maka dibangunlah kanal-kanal untuk mengeringkan si gambut agar si gambut itu bisa ditanami. Nah kanal di Indonesia ini kalau kita jejer jadi mengeringkan si gambut ini kalau kita jejerkan sepanjang uh, putaran dunia itu ada 230 7.000 km. Berarti enam kali putaran dunia. Indonesia itu kanalnya. Nah, masalahnya dengan pengeringan yang kemudian susah dikontrol, itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Seperti contohnya di 2015. Kerugian kita dari kehilangan, kehilangan biodiversity, karbon dan lain-lainnya ini tanpa kesehatan dan pendidikan loh. itu ada 221 triliun 2015 without uh, health and education. Nah dari kebakaran hutan dan lahan itu hampir 40 persennya itu gara-gara gambut yang sudah dikeringkan tidak terkontrol gampang tertular oleh kebakaran. Nah, kemudian disitulah hadirnya pemerintah untuk mengatasi permasalahan gambut ini ternyata sebetulnya bisa kita restorasi asal kita mampu juga mengajak masyarakat bahwa gambut yang just at it is artinya yang masih basah tergenang bisa dimanfaatkan tanpa harus dibakar bukanya harus dikeringkan tanpa itu sehingga badan restorasi gambut ini kan istilahnya bukan sosialisasi menghimbau membujuk tidak tapi kita melakukan real action kanal-kanal khususnya yang mengeringkan gambut tadi kita sekat-sekat terus ada yang harus kita timbun mau kita timbun juga Back feeling ada yang kita kenal blocking masyarakat baru merasakan. opak. dulu itu zaman kemarau, musim kemarau kami itu benar-benar kekeringan kanal. Karena apa? Kanal yang kita bangun itu ternyata mengeluarkan semuanya air dari gambut sehingga kering, tapi dengan adanya sekat-sekat kanal yang dibangun, PRG dan mitra itu bisa menahan air, tidak bisa keluar. Sehingga musim kemarau pun kami masih ada air. Nah, masih ada air bisa kami lewati dengan perahu kami untuk mengangkut hasil panen. Coba kalau musim kemarau kanal-kanal tersebut kering. Karena tidak ada sekat ini. Hanya musim hujan basah, musim keringnya itu hilang semua air gambutnya. Sehingga mereka harus jalan kaki. Jalan kaki di hutan gambut kan susah ongkosnya juga mahal. Sehingga benar-benar mereka itu merasa bahwa restorasi gambut ini bisa menolong kehidupan mereka khususnya juga selain PRGM membangun sekat kanal, membuat sumur-sumur bor yang jauh dari kanal yang tujuannya membasahi persiapan kemarau agar si apa? gambut ini tidak terbakar, kami juga Nah, ini yang penting adalah bagaimana membantu komunitas di lahan gambut untuk mampu memanfaatkan gambut abdanya apa adanya tanpa dikeringkan dan menghasilkan banyak yang sukses ini. Dari bangun yang biasanya enggak ada perikanan karena kering, karena gambut basah kita berikan modal bisa bikin ikan. Kemudian ternak, kemudian juga sayur maupun buah-buahan yang ternyata rasanya lebih enak dibanding dengan sayur maupun buah di tanah mineral. Karena mungkin airnya lebih mencukupi di lahan gambut. Sehingga mereka berpikir, wah, tahu gitu dari dulu ngapain saya ngeringkan gambut? Lebih baik gambut apa adanya kita uh, tumbuhkan buah dan sayur. Nah, gambut yang basah ini menyebabkan susahnya terbakar. Nah, inilah peran generasi muda, khususnya juga nanti Pak Putut ya dengan apa sepedanya, grup sepedanya yang saya pernah lihat ini di Kalimantan ya, pada kemudian berbaris dekat kanal sampai disekatkan, disekat kanalnya berfoto-foto, tapi hebatnya kelompok cyclist ini tidak membuang sampah sebarangan, memisahkan sampah plastik, membuang ke tempatnya, makan juga begitu, kemudian waktu di sana tidak perlu membakar-membakar untuk masak jagung dan sebagainya, tapi sudah membawa matengan dari rumah. Nah, ini semua orang-orang desa sana melihat, oh orang kota demikian perhatiannya anak-anak muda terhadap restorasi gambut. Nah, ini kan suatu hal yang sangat membanggakan di uh, di dalam upaya kita untuk mengembalikan gambut atau memulihkan gambut ke apa adanya, ke uh, fungsi aslinya. Sebagaimana tadi disebutkan juga oleh Ibu Konselor tadi, Bu Harnit, bahwa... Um, kita ada masanya generation of restoration. Nanti setelah 10, 10 tahun lagi, generation of renovation. Nah, kita memang pemerintah tidak bisa segera memulihkan gambut. Oke, okay, kita berusaha untuk restoration. Nanti renovasinya mungkin setelah 2030 benar-benar pulih, basah, kita bisa manfaatkan, lebih lanjut lagi, lebih menguntungkan. Nah, itu masalah gambut. Sekarang mangrove. Mangrove ini, Mas Moderator, Indonesia ini punya 3,3 juta hektar. Di seluruh dunia ini 16,5 juta hektar. Wow. Mangrove ini benar-benar mampu untuk menyerap karbon yang sangat berfungsi pada pengendalian iklim kita, mengurangi, mengurangi gas rumah kaca, mengurangi <coughs> panas bumi yang berlebihan. Nah. Inilah yang kemudian kita berusaha untuk mengajak uh, lokal uh, community untuk menanam, nah, pemeliharaannya, dan sebagainya. Tentu, para pimpinan kita mengatakan bahwa masyarakat itu, apabila mampu memanfaatkan mangrove untuk kepentingan ekonomi, itu pasti dengan sendirinya rehabilitasi mangrove berjalan sukses. Nah, misalnya sekarang tourism dari mangrove. Nah, ini banyak ini saya lihat di TikTok. Mas moderator. Baik. TikTok itu sudah sudah ada ini di tempatku namanya mangrove. Di tempatmu apa? Ada jawabannya Pak. Oh, bako, ada api-api, ada risopora ya, Itu eh, eh. Nah, ini terus kita iya Pak. Banyak foto-foto dengan mangrove ini gemoy, loh. Artinya, eh, suatu hal yang bisa kita manfaatkan oleh generasi muda menghasilkan eh, masyarakat setempat, dan mereka mendapat keuntungan dari situ. Tidak hanya dari ikan, karena mangrove itu menyebabkan enaknya pemijahan, tapi dari hal lain yang menguntungkan masyarakat lokal, restorasi mangrove-nya akan berhasil. Nah, generasi muda ini mendorong ke sana untuk memanfaatkan apa yang diinginkan oleh masyarakat lokal, pasti restorasi mangrove ini yang tadi dari 3,3 juta kita ada yang rusak 600 ribu itu pasti akan selesai 2024. Itu yang kami harapkan semuanya bahwa memang tidak ada atau tidak bisa pemerintah bekerja sendiri tanpa peran mitra khususnya generasi muda dan insya Allah dengan adanya event seperti ini merupakan suatu kick off yang bagus dalam pelaksanaan selanjutnya demikian mas moderator uh, yang bisa kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak pak Didi atas uh, penyampaiannya Tadi benar-benar sambutannya uh, bikin kita lebih terbuka lagi dan ada insight yang menarik kalau ternyata di TikTok udah mulai tren mangrove nih ya. Oke. Okay. Ya. Jadi gemoy ya, komennya gemoy. Gemoy. Benar-benar, <laughs> <Gemoy. Gemoy. laughs> <Gemoy. Gemoy. laughs> boleh nih. Jadi makin uh, nyebarin awareness gitu ya ke generasi-generasi Z kalau mangrove nih penting banget gitu untuk bumi kita. Dan sekarang juga mungkin teman-teman yang ingin uh, bertanya gitu ya dari kolom chat box ini kami persilahkan. Mungkin ada ya concern tertentu gitu untuk disampaikan ke Pak Didi atau mungkin Bu Henriette. Kami persilahkan buat ditulis dari sekarang. Sambil mengisi gitu ya teman-teman, sekarang kita uh, undang Pak Didi dan juga Ibu Henriette untuk menyalakan kameranya, untuk berpose bersama, untuk diabadikan oleh tim dokumentasi kami. Kami persilahkan. Boleh uh, gaya formal dulu ya Bu? Gaya tiga dua satu yes normal tiga dua satu tangannya di atas Dadah, dadah. ya boleh tiga dua satu lebih lebih bebas lagi lebih anak muda lagi ya <tiga, <tiga, boleh, boleh 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 baik terima kasih banyak ya itu bu henriette boleh tuh boleh boleh pak Didi juga boleh kayak bu henriette kayak gitu Ah, kita bebas aja pokoknya biar lebih anak muda ya terima kasih banyak Bu Henriet lucu banget posenya Pak Didi terima kasih banyak ini kita sambil menunggu untuk teman-teman uh, yang ingin bertanya boleh nah ini juga ada pertanyaan dari Satria Nugraha ini dia seorang youtuber dan juga blogger dari kompasiana.com pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Henriet saya berkunjung ke klunchok mangrove conservation eh uh, Mei tanggal 30 Mei 2021 apa ada program restorasi mangrove dari delegasi Uni Eropa ya yeah. Pertanyaan ini Oke, okay, thank you very much for the question. Yes. Actually we do have uh one big program that is covering uh peatland restoration for the uh, entirety of, uh, of ASEAN so not only for Indonesia but for many countries around the ASEAN it's called SUPA and uh, we can easily share some information about that uh, it covers really all the uh, aspects that uh, Padidi was uh, explaining and uh, and it's something that is very close to our hearts so uh, so I will be very happy to share some more information about that uh, we can put that on our our websites later on and yeah you will be able to see all about it thank, thank you, you. Thank you so much Bu Henry. Semoga cukup menjawab Satria tadi atas pertanyaannya. Kita masih membuka pertanyaan berikutnya. Satu lagi ya. Ini juga ada pertanyaan untuk Pak Didi. Uh, Pak Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Apa apa Bapak Didi dan kawan-kawan bisa berkunjung ke Krunchuk Mangrove Conservation, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang. Nah, deh, langsung lengkap banget nih. Ditodong nih Pak. Gimana nih Pak? <laughs> Jadi Mas penanya, Satria. kemudian Mas Ag Agbari Nur, yeah. Juga, yeah. unfortunately kita not working in Jawa Island. Karena tugas dari BRGM ini khusus untuk mangrove, kalau yang tadi gambut kan di tujuh provinsi. Yeah. Kalau mangrove ini di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Utara, di Rio, Kepulauan Rio, kemudian Bangka Belitung, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Baik. Tapi nggak ada yang Mas Jawa Timur ini, Baik. karena mungkin dari segi luasan kalah pentingnya dengan sembilan provinsi tersebut karena memang tugas BRGM adalah kita mau mengatasi dulu ini sesuai dengan perintah presiden untuk hal-hal yang sifatnya emergency dan uh, quick action apa yang harus kita lakukan Baik. cepat. Nah, kalau Jawa ini mungkin juga penting tetapi karena mungkin ada kesadaran di sana lebih tinggi mungkin lebih slow down untuk uh, distruk, apa kerusakannya Nah, sehingga kita lebih fokus ke luar Jawa. Itu. Baik, yang... baik, baik. Terima kasih banyak. Cukup menjawab pertanyaannya. Berikutnya ini juga ada dari, uh, ah ini dia, dari Samarinda. Namanya belum disebutkan. Ini namanya saya. Namanya saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. Pertanyaannya adalah, uh, apakah anak muda dari Kalimantan Timur boleh melakukan riset dan inovasi mengenai lingkungan hidup yang terutama mangrove setelah ini saya akan mencoba melintasi daerah Kalimantan Timur untuk memulai riset ya, ya. mungkin boleh dijawab sama Pak Didi dan juga ya. Ibu. Mas Akbari dan penanya ya. memang provinsi Kalimantan Timur adalah target kami BRGM untuk percepatan rehabilitasi mangrove baik untuk tahun 2021 ini target kami di Kaltim sekitar enam uh, ribuan hektar kami welcome terhadap kontribusi peran siapapun yang ingin ikut dalam proses percepatan rehabilitasi mangrove kami tunggu kalau misalnya dihubungi dan kami akan nantinya menyiapkan apa saja sih pembagian tugas antara kami dan mitra untuk bagaimana kita mensinergitas upaya kita dalam percepatan rehabilitasi mangrove kami siap. Terima kasih atas uh, apa usulannya untuk riset. Ya. Yeah. Terima kasih banyak Pak Didi yeah. sudah mendengarkan aspirasi kami. Ini pertanyaan terakhir dari uh, Stevie Harrison, question to Ibu Henriette, is there any specific platform for collaboration between youth organization in Europe and in Indonesia on environmental protection and sustainable development? Thank you. Yeah. is there any platform to call thank you thank between... you very much yeah. um, i don't think there is any kind of fixed platform but we yeah. try sometimes uh, in in our events for example last year when we had the uh, climate diplomacy week which we try to organize every year in the autumn uh, okay. we brought together european uh, youth organizations with indonesian and other uh, asean uh, youth organizations and it's something that i think we will try to do more and more So, uh, it's very positive to hear that there's a demand for this and uh, and we will definitely keep it uh, in our mind and uh, and thank you. Thank you so much, Ibu Henriette. Terima kasih juga banyak uh, untuk Pak Didi atas waktunya. Uh, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak untuk para penanya yang sudah uh, menyempatkan waktunya. Sekarang kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Ke sesi berikutnya ini kita bakal ada polling untuk teman-teman peserta. Jadi, dari berbagai daerah tadi kan saya udah ngeliat nih, ada yang dari Kalimantan Timur, ada yang dari tadi uh, Kabupaten Malang juga, dan berbagai daerah. Kita pengen lebih tahu lagi spesifiknya, teman-teman nih, dari mana aja sih? Nah, ini dia, kita tampilin pollingnya langsung di layar. Jadi, teman-teman bisa langsung uh, isi dari segi umurnya, teman-teman. Ini, teman-teman, uh, umur berapa? Terus, di wilayah mana kamu tinggal? Dan ini diisi aja, kita kasih waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Jadi langsung aja dijawab sesuai dengan kejujuran ya. <laughs> yang paling seru nih pertanyaan ke-6 nih, saya pernah mengingatkan teman agar menggunakan transportasi publik, mematikan lampu atau AC yang gak dipakai, berhenti menggunakan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini dia. Langkah-langkah kecil yang mungkin udah pernah teman-teman lakuin, boleh nih dipilih aja kira-kira yang mana. Dari sekarang kita kasih waktu 2 menit. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngisi Sepertinya udah mulai kekumpul jawabannya. Nah, itu dia. Nanti kita langsung lihat nih hasilnya. Boleh ditampilkan. Sambil menunggu hasilnya. Iya. Udah pada ngisi semua, teman-teman. Kalau ada kesulitan, mungkin boleh di kolom chat box disampaikan untuk ke teman-teman panitia. Baik, boleh-boleh tampilkan hasilnya dari teman-teman panitia. Kita sambil menunggu. Untuk pada yang isi semuanya. Oh belum bisa, ada yang belum bisa isi polling. Baik, boleh ditampilkan nanti itu langsung muncul di layar. Jadi kan ada ada di tab yang paling bawah teman-teman bisa lihat itu ada uh, icon chat, ada icon share screen. Nah di sebelahnya itu ada icon polling. Teman-teman tinggal pencet aja. habis itu teman-teman isi. Nah, yang seperti ini. Yes, ini dia hasilnya. Ya baik, ternyata rata-rata peserta yang hadir hari ini sebagian besar itu di umur 17 sampai 24. Baik, ada juga nih 40 tahun ke atas juga. Baik, ini seru banget nih, cukup beragam ya teman-teman nih. -teman. Terus di wilayah mana kamu tinggal? Rata-rata ini dicoba boleh dikebawahin. Ah, uh, Mas. Baik. Ya. Yeah. Di kabupaten di kota kecil. Wow cukup beragam ya. Terima kasih banyak, salam kenal teman-teman. Saya Akbari, teman-teman. Terus ada juga manakah di antara berikut yang menjadi ekosistem favoritmu? Ternyata kalau ditanya gitu ya, mau jadi anak gunung atau anak pantai, ini lumayan balance nih. Anak pantai, anak gunung gitu ya. Dan anak hutan ternyata juga balance. Wow, seru nih ya. Instagram story-nya beragam pasti isinya. Berikutnya yang nomor empat nih. Pernahkah kamu melakukan hal-hal berikut menanam pohon segala macam. Wah, ternyata udah banyak yang bercocok tanam di rumah. Ini berarti adalah umatnya rara sekar nih ya. Gokil. Ya. Membeli makanan organik bagus juga nih. Nasinya pasti udah organik ya. Terus ke sekolah dikerja dengan sepeda. Ini keren nih. Ini umatnya Pak Putut nih pasti ini ya. Bagus menanam pohon juga nih. Tritian. Wow. Bagus nih udah, udah banyak yang udah terbuka sebenarnya ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya nomor 5. Silahkan ditampilkan pollingnya. Ketika kamu berjalan-jalan, kamu akan... Nah, ini dia. Ternyata paling tinggi itu adalah menghabiskan makanan di piringmu. Bagus. Karena memang wanita yang kalau makannya gak habis itu bikin cocok ilfil ternyata. Ini insight dari generasi di TikTok ya. Jadi teman-teman mungkin bisa pernah lihat di FYP-nya. Nah itu tuh. Salah satu yang bikin cocok ilfil adalah cewek yang makannya gak habis. Ini insight menarik nih. Buat cewek-cewek, ayo makannya dihabisin. Pertanyaan yang keenam ya. Yang keenam, silahkan kita lihat. Saya pernah mengingatkan teman-teman agar ini dia yang paling tinggi itu adalah di membuang sampah pada tempatnya. Bagus, ini bisa dilakukan di mana aja. Jadi, teman-teman, misalkan lagi pergi, lagi jalan-jalan, nggak -jalan, ada lagi tuh yang buang dari buka kaca mobil, terus langsung buang. Wah, udah deh itu jangan ditemenin ya. <laughs> langsung diajarin aja, tapi ya jangan dimusuhin juga, jadi diajarin dikasih tahu supaya kita bisa merestorasi ekosistem ini bersama-sama pastinya. Ya, terima kasih banyak untuk pollingnya. Tadi udah pada diisi semua, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut untuk ke sesi talk show. Yes. Di sesi talk show ini seru banget karena kita bakal nyimak untuk penampilan yang menurut gue nih jarang banget nih temen teman bisa simak ini penampilan perdana juga nih dari Hara di acaranya Europe Union. Ini dia ada Rara Sekar dengan proyek musiknya Hara yang bakal langsung dibawain lagunya Kebun Terakhir. Please welcome Selain Rara Sekar. susah untuk melihat bagaimana ibu bumi sedang memperingati kita bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari bencana alam yang semakin sering cuaca iklim yang semakin ekstrim dan nggak ketebak, belum lagi dampak uh, sosioekonomi dari perubahan iklim ini yang sangat-sangat ekstrim. Apa yang bisa kita lakuin? Tentunya sebenarnya banyak. Dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin di tingkat individu, lalu kita lanjutkan dengan berkolektif agar segala sesuatu yang kita upayakan di tingkat individu menjadi lebih berdampak kepada masyarakat sampai kita juga Mengkritisi dan juga memeriksa lagi kebijakan kebijakan pemerintah yang seharusnya bukan cuma berpihak pada kita, tapi juga pada alam dan keberlanjutannya. Buat kamu yang tertarik untuk turut terlibat, untuk mengubah bagaimana kita berperilaku dalam keseharian, hingga pada akhirnya menciptakan perubahan yang bermakna, ikuti hashtag "generation restoration challenge". Kamu bisa mengunggah di media sosialmu, apa saja kegiatanmu. Uh, sehari-hari atau bersama-sama dengan teman-teman dan komunitas untuk tetap peduli dan melestarikan ibu bumi. Selamat hari bumi. Two, one. Two, one. Kebun yang mati kebun Dalam seni, kebunnya. Boleh tepuk tangan nih semua teman-teman, untuk hara, rara sekar itu dia, menyenangkan sekali, eh, menarikan lagu yang sangat hikmat tentang kondisi bumi kita, kondisi kebun kita, jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi, sebenarnya maknanya apa, pesannya apa, kenapa kebunnya seperti itu diceritakan di lagunya, jadi kita bakal kulik lebih dalam lagi sama rara sekar, dan di sesi yang pertama ini, di talkshow yang pertama. Kita mungkin boleh sapa-sapa dulu narasumbernya dan mungkin narasumbernya juga boleh langsung nyapa nyapa audiens yang sudah hadir dari berbagai kota. Halo, selamat siang untuk Om Putut dari Bike to Work. Iya, founder dari Bike to Work. Halo Om. Kabar? Selamat siang siap, Akbar. Ya, siap, siap. Ya? Alhamdulillah Udah, sangat bugar hari ini. Sangat bugar ya. Udah sepedahan berapa kilo hari ini? Hari ini kebetulan aku ke Jogja dan tadi pagi aku mesti wow. naik ke Turgo Merapi, terpaksa harus pakai mobil karena aku membawa beberapa barang yang kami donasikan untuk warga Turgo yaitu berupa hmm. alat komunikasi hmm. dalam rangka antisipasi dalam rangka menyikapi ketika ada bencana uh, Gunung Merapi plus juga kami membantu untuk pembuatan signage rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh para pengunjung atau tamu yang berkunjung ke Turgo, apa-apa yang harus dihindari, apa-apa yang boleh, dan lain sebagainya. Wah, keren banget. Mulia sekali. Semoga lancar terus, Om, dan hati-hati jalan pastinya. Siap. Amin. Kita bakal ngobrol, ngobrol lagi lebih lanjut nanti. Ada Mbak Ajeng juga dari Empu Sustainable Fashion. Halo Mbak Ajeng, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wih, bajunya udah hijau nih ya, sesuai dengan, dengan tema, tema kita ya. Good Environment iya. Day. <laughs> Terima kasih banyak. Eh, udah aku banyak. juga hijau loh. Oh iya bener, hijau <laughs> oh, juga. Oh, iya juga. Ada ada, ada garisnya pohon-pohon ini. Oh iya bener, bener, bener <laughs> garis, garis, Iya, garis Daun ya. Daun, bener-bener. Oh iya, hijau juga ya. Yang bajunya nggak hijau berikutnya nih, ada mbak Rara Sekar nih sama kayak saya bajunya tidak hijau nih ya mbak Rara Sekar selaku musisi tapi <laughs> tidak juga urban gardener halo mbak Rara apa kabar halo apa kabar baik salam kenal semuanya salam kenal ya sehat ya mbak ya berarti ya hari ini ya. alhamdulillah kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama ketiga narasumber ini tapi kita mulai dulu yang pertama barengan sama tadi baju hijau terus ada gambar daun ya, <laughs> ada om putut halo om putut apa kabar om ya. sehat ya? Yap. ya bugar sekali hari ini alhamdulillah om aku penasaran banget sih om sama bike to work ini aku pertama ya. kali tahu tuh ingat banget waktu zaman SMA itu <laughs> tuh uh, ada beberapa sepeda-sepeda yang keren gitu ya di bawah uh, sedolnya ini ada ya. ada pelang bike itu to namanya work. bike tag uh, namanya ah. bike tag itu tuh itu naikin gengsi pesepeda banget waktu kayak wah oh, udah, udah ini wah lu lo, lo keren banget gitu loh langsung kasta gaulnya langsung tinggi nih kalau di sekolah wow, enggak lah beneran beneran tapi kalau boleh di sharing nih om mungkin ke teman-teman semua uh, ya. sebenarnya ide awalnya didirikannya bike to work nih gimana sih om Ya, ya, aku cerita sedikit tentang uh, apa itu Bikebook. Bikebook Indonesia adalah sebuah sosial movement yeah. yang kita gaungkan untuk mengajak masyarakat luas menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, mengurangi ketergantungan akan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya, ini tentu bukan tanpa alasan. ya yeah. Kalau tadi Pak Didi menyampaikan bahwa kerugian kebakaran hutan, mohon dikoreksi kalau keliru saya mendengar Pak Didi 221 triliun ya. Ya benar ya, 221 triliun. Luang nah, biasa. kalau kita bicara dari sisi jalan raya yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor oleh semua masyarakat kita, itu dua minggu yang lalu saya mendapatkan angka yang sangat mengejutkan dari teman-teman KPBB, Komite Penghapusan Bensin Bertimbang, itu saat ini sudah tembus di atas 52 triliun untuk Jakarta saja, kerugian akibat oh. polusi udara, hmm. Dan mayoritas, sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor. Nah, itu baru dari aspek polusi udara. Nah, alasan berikutnya dari kami mengajak uh, sosial moment ini adalah kemacetan. Kemacetan sudah menjadi momok di banyak kota di Indonesia. Bapak Nas, beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu disampaikan langsung oleh Presiden kita Bapak Jokowi menyebutkan angka yang juga luar biasa tidak kecil di Jabodetabek saja. Kerugian akibat kemacetan lalu lintas Jabodetabek saya ulang. Kalau tadi Jakarta, sekarang Jabodetabek itu sudah tembus di atas Rp100 triliun per tahun. Wow, nah, kemudian satu lagi kecelakaan lalu lintas saya bicara. Ya, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia, data Korlantas Polri tiga tahun terakhir ini menyebutkan angka yang tidak kecil, dua sampai tiga orang per jam meninggal dunia karena laka lantas di jalan raya. Dua sampai tiga orang ya, Akbar, per jam, kali 24 oh, wow. jam, kali 365 hari, maka kita oh, akan wow. menemukan sebuah angka yang sangat besar, 23 ribu. Wow. Ya, <laughs> 23 ribuan. Nah, jangan dilihat yang meninggal saja. Kalau yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga, menghidupi anak, istri, orang tua barangkali, maka ketika ada satu orang yang wafat dan dia tulang punggung maka akan memunculkan satu kemiskinan baru betul ya ah, nah. nah itu kalau meninggal bagaimana kalau cacat cacat tetap itu kan di ang di luar angka 23 ribu. Makin cacat tetap lagi, su iya sudah menjadi beban keluarga uh, dia tidak bisa bekerja dengan betul. baik menjadi beban keluarga menambah kemiskinan baru lagi betul kan wow. betul nah penyebab dari ketiganya apa? Polusi udara tadi saya sebutkan penyebab terbesar adalah kendaraan bermotor, kemacetan kita sudah sama-sama tahu juga kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas juga kendaraan bermotor dominannya. Maka salah satu solusi yang baik juga Indonesia tawarkan adalah ayo kita kurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, kita beralih kepada sepeda salah satunya. Ya, salah duanya adalah angkutan publik, salah tiganya adalah jalan kaki. Jadi karena kami pegiat sepeda, maka ayo kita bersepeda menjadi bagian dari pergerakan kita, menjadi alat mobilitas kita. Ya insya Allah kita akan membantu negara ini, membantu kita semua, membantu bangsa kita untuk menekan kerugian-kerugian yang luar biasa tadi. Jadi angkanya barangkali juga bisa jadi kalau seluruh Indonesia bisa melampaui angkanya Pak Didi. Pak Didi 221, tadi Jakarta, Jabodetabek aja 100 lebih, kalau seluruh Indonesia bisa jadi 500 triliun per tahun begitu kan. Nah, ini angka yang tidak kecil Bapak Ibu semua. Ya, itulah kenapa Bezoek Indonesia mengajak Anda semua untuk mengurangi ketergantungan. Mengurangi ketergantungan bukan berarti meninggalkan sama sekali. Kita tetap butuh mobil, butuh motor. Tetapi bagaimana kendaraan bermotor tersebut kita bisa gunakan lebih bijak. Mulai dari jarak yang paling dekat ke warung, ke minimarket, ke rumah tetangga. Syukur bisa bersepeda ke tempat kerja seperti yang saya lakukan 15 tahun terakhir ini. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ya. Aku boleh tambah sedikit ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan hidup, maka 15 tahun saya bersepeda ke kantor 25 km PP 50 km kalau saya naik mobil maka pada hari di mana saya naik mobil tersebut maka saya membutuhkan 3 liter pertama. nah kalau ada 1000 orang seperti saya maka tiga kali 1000 pada hari itu sudah ada penghematan 3000 liter BBM dan tidak menyumbangkan polusi dari kendaraan bermotor uh, yang uh, saya pakai gitu kan kalau saya beralih ke sepeda. Ya, let's say enggak harus 22 hari kerja, mungkin 50% atau syukur 75%. Syukur lebih baik bisa 100% kita menggunakan sepeda ke tempat kerja itu akan sangat membantu memperbaiki lingkungan kita. Itu satu. Kalau makin banyak orang seperti saya dan kawan-kawan saya di Bekasi, maka perkotaan kita tidak membutuhkan banyak tempat untuk parkir. Kita bisa tanamin pohon. Betul ya? Parkiran sepeda kan lebih sedikit daripada parkiran mobil. Betul, Sementara parkiran betul. mobil begitu luas, hanya dipakai siang hari, malam kosong. Coba kalau itu beralih menjadi taman yang banyak pohon, maka 24 jam akan membantu oksigen kita. Nah, jadi sepeda sesungguhnya adalah sebuah solusi transportasi kita, solusi pergerakan kita, solusi tanpa polusi. Nah, Kira-kira landasannya itu, Akbar. Wah mulia oh, sekali ya bener ya. Tapi kalau dari tadi ini kita hitung-hitungan angka kerugian dari Pak Didi sampai angka kerugian dari Om Putut juga berarti kita ini adalah orang-orang yang merugi berarti ya sebenarnya. Iya betul orang-orang yang merugi maka kalau iya. boleh saya ajak ayo kita jadikan pergerakan kita kalau saya orang sepeda kalau Pak Didi iya. tadi lebih konsen ke kehutanan niatkan hmm. itu menjadi bagian dari ibadah kita niatkan ah. menjadi bagian dari ibadah kita, insya Allah menekan kerugian, menekan semua kesulitan hidup, membantu bangsa ini, membantu lingkungan hidup kita, insya Allah kita akan membawa nilai ibadah kita makin naik di mata Tuhan. Wah ini menarik sih nih, berarti, berarti menjaga bumi sama juga dengan ibadah berarti ya? Oh. Ya saya meyakini itu, maka kenapa saya komitmen 15 tahun tidak kendor naik sepeda? Keren. Keren keren keren. Nah, Om Butut kita juga mau ngucapin nih uh, aku mewakili uh, EU mau ngucapin uh, kemarin baru aja Hari Sepeda. Selamat Hari Sepeda berarti Ya terima kasih teman-teman. Apa aja nih yang dirayain kemarin kira-kira dari? Ya kebetulan ya kami kami himbo kami melakukan ajakan-ajakan ajakan, baik melalui sosial media kami maupun melalui media juga bahwa hari bersepeda internasional mari kita jadikan sebagai sebuah momentum pengingat momentum pengingat bahwa sesungguhnya lingkungan hidup kita sudah sangat kritis saat ini maka salah satu solusi yang kami tawarkan itu tadi menjadikan sepeda sebagai bagian mobilitas kita bagian dari transportasi kita. Nah, maka kami kemarin ajak semua warga masyarakat punya klub sepeda atau tidak ayo pada hari itu kita lebih banyak naik sepeda daripada kendaraan bermotor kita. Ya, momentum itu kita coba jadikan lompatan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Saya sendiri bersepeda bersama kawan-kawan dari Badan Pemeriksa Keuangan, kebetulan saya diundang ke sana untuk bersepeda bersama hampir semua karyawan eh, BPK di kantor pusat. Nah, itu yang baju merah-merah itu lalu eh, di jalan ketemu Bapak Gubernur juga eh, ada dua dubes ya Belanda dan Denmark. Kemarin kami bersepeda beberapa kilometer lalu saya sendiri misah kemudian eh, saya melanjutkan pekerjaan ya karena saya pekerja maka saya bekerja. Dan ya seperti pada umumnya pekerjaan. Nah, tadi malam teman-teman mengadakan semacam media briefing untuk menyikapi hari bersepeda tersebut dan hari ini saya bersama anda semua tetapi tadi pagi saya mengawali aktivitas hari ini dengan ke turgo merapi ya ya tidak memang tidak banyak urusan dengan sepeda tetapi justru sebenarnya lebih ke lingkungan hidup Tadi saya diskusi dengan warga dengan kepala duko, kepala dusun di sana bagaimana tetap memaintain lingkungan hidup di sana tetap lebih baik sehingga merapi kita terlepas dari bencana yang ditimbulkan tetapi kita tetap bersyukur pada Allah bahwa kita harus tetap bersemangat menjaga lingkungan yang ada di lereng Merapi. Ya, banyak insight yang saya dapatkan di sana. Gitu. Like, like, Itu sih oh. kalau yang saya lakukan teman-teman di seluruh di banyak daerah juga melakukan hal yang sama. Nah tadi pagi mm -hmm. saya juga sempat telekonferensi dengan Bapak Menteri Perhubungan Budi yeah, Karya yeah. dalam rangka. Uh, peringatan hari bersepeda internasional ini dan Kementerian Perhubungan juga secara khusus membuat acara tadi pagi menj mm -hmm. menjadikan momentum ini untuk mengajak masyarakat luas khususnya di lingkungan Kementerian Perhubungan umumnya di seluruh Indonesia masyarakat pada umumnya untuk menjadikan sepeda sebagai pilihan bertransportasi jadi ada dua hari yang berturut-turut kami lakukan tanggal kemarin dan hari ini baik Om terima kasih banyak nih tadi udah di sharing ke kita tapi berarti sebenarnya kita nggak usah gengsi ya mau sepedanya apapun udah jalan dulu aja next sepeda nah, itu iya iya iya, iya mau sepeda mini sepeda lipat oh. sepeda balap sepeda MTB sepeda yang saya malah lebih sering beli sepeda bekas sebenarnya daripada oh. sepeda baru yang ke kantor ya? iya saya yes. ke kantor malah ya kadang-kadang pakai sepeda mini yang punyanya istri saya sepeda lipat punya anak saya ya semaunya hari itu jadi ke masalah. kebetulan satu, semua anggota keluarga di rumah punya sepeda masing-masing, jadi hmm. kami bisa saling meminjam, saling pakai gitu. <laughs> seru, seru. Ya. Nah Om, tapi dari Om sendiri nih, mewakili Bike to Work itu ngeliat sekarang bisa lebih tren lagi nih sepeda, jadi semua orang pada intu sama sepeda ini kira-kira faktornya apa sih Om, kalau bisa di-sharing ke kita? Kalau dua tahun terakhir ini harus diakui faktor penentu, bukan faktor penentu ya, faktor pencetus. Faktor pencetus yeah. adalah COVID-19. Uh, COVID-19, oh, COVID COVID uh, ya hampir dua tahun ya, hampir dua yeah. tahun. Dan di banyak negara, ya ini diuntungkan juga dengan kemajuan teknologi, sosial media, sehingga kita tahu, masyarakat tahu bahwa di banyak negara di awal-awal pandemi covid digelorakan semangat untuk bergerak. Mm. Semangat untuk bergerak, menjaga imunitas tubuh, salah satunya adalah dengan uh, bersepeda. Bersepeda alat mobilitas sekaligus olahraga yang sifatnya individual sehingga kita tidak tidak perlu berinteraksi dengan orang lain bisa kita lakukan sendiri dengan kemampuan sendiri mau ngebut mau pelan tingkat kayu hanya bisa kita lakukan nah itu menimbulkan gairah luar biasa di berbagai daerah sehingga sampai hari ini hmm. eh, pertumbuhan penggunaan sepeda baik untuk olahraga rekreasi maupun untuk mobilitas itu sangat baik. Nah ini adalah juga momentum yang sangat baik yang coba kami akan maintain um, bersama dengan teman-teman pemangku kebijakan dalam hari ini terutama adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pupr untuk infrastruktur dan uh, Bapak-Ibu pengambil kebijakan di setiap daerah. Jadi kami berusaha untuk komunikasi, koordinasi dengan sebanyak mungkin gubernur, wali kota, bupati, dan pimpinan-pimpinan daerah lain yang terkait dengan pembudayaan uh, sepeda ini gitu Mas. Baik, baik, baik Mas. Nah, terus kalau sekarang ini kan udah populer gara-gara uh, COVID, banyak yang makin baru bersepeda, segala macam Harapannya uh, Om sendiri nih dari Back to Work Indonesia, apa sih sama para pesepeda-pesepeda baru ini kira-kira? Ada nggak concern-concern tertentu? Ya, jelas, jelas. Kami berharap bahwa sepeda tidak sekadar dipakai untuk olahraga atau rekreasi saja, tetapi jauh lebih dari itu sepeda bisa dipakai untuk mobilitas sehari-hari, seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ke minimarket beli sarapan, ke warung, ke rumah tetangga, syukur ke bekerja pakai sepeda begitu atau ke tempat kerja pakai sepeda sehingga ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor bisa kita kurangi sama-sama yang Dampak positifnya adalah pengurangan penggunaan BBM, dan kita tidak menambah lagi polusi udara yang sedemikian parah. Syukur-syukur kita bisa kurangi sama-sama, kemudian kemacetan bisa kita kurangi. Potensi kecelakaan juga kita bisa kurangi. Nah, untuk teman-teman yang baru, tentu kalau boleh saya berharap ini pesan ya, sebuah tips: jangan sampai ketika kita bersepeda di jalan raya, itu menimbulkan kerugian-kerugian bagi pengendara yang lain, ya, karena kita Baik. di jalan raya tidak sendiri maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu adalah rule, aturan. Jadi patuhi aturan lalu lintas yang ada. Kemudian yang kedua adalah skill, S, keterampilan berkendara kita. Yang ketiga adalah attitude, adab, sopan, santun, perilaku. Jadi ketiga hal ini adalah bekal yang sangat penting. Mentaati aturan, mengetahui bagaimana berkendara yang baik. Yang ketiga adalah perilaku, adab, sopan, santun. Nah, kalau ketiga hal ini kita Lakukan dengan baik, sekali lagi, kita tidak sendiri di jalan raya, maka tidak akan menimbulkan konflik di jalan raya. Okay. Sehingga jangan sampai ketika kita bersepeda di jalan itu mencelakakan diri kita maupun mencelakakan orang lain. Atau yang kayak oh, kemarin ya Om, yang lagi viral ya Om ya? Iya, salah satunya itu. itu sehingga itu. timbul konflik kan. Mm -hmm. itu ya. dia. Jadi harus ya. tetap saling menghormati sama pemakai aspal berarti Om ya? betul bahwa pada dasarnya setiap manusia ingin dihargai, pada dasarnya setiap manusia ingin dihormati. Mari kita sama-sama ciptakan jalan raya yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi semua penggunanya. Nah, kalau pengguna sepeda disukai oleh pengguna kendaraan bermotor, maka bukan tidak mungkin mereka juga akan shifting mengikuti kita sehingga secara perlahan mereka akan beralih mengikuti kita untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Amin. Baik terima kasih banyak uh, untuk sharing-sharingnya, Om Putut. Mau kira -kira Siap, sama-sama terima kasih saya diberi kesempatan untuk beribadah. Beribadah, menyampaikan iya beribadah. menyampaikan energi kebaikan untuk Tuh. Anda semua ini buat saya Tuh. adalah sebuah ibadah. Betul. Ya insya Allah kalau Anda mulai hari ini mulai dari sekarang Anda juga memulai menggunakan sepeda sebagai yeah. bagian dari pergerakan Anda itu adalah bagian dari ibadah ya, kita. Anda tularkan ke orang lain, orang lain ikut Anda, maka Anda juga mendapatkan ibadah yang sangat baik. Maka ayo seperti perusahaan multi level marketing ya. Yeah. Misalnya, ayo kita ajak sebanyak mungkin orang untuk melakukan Downline kebaikan. <laughs> iya. Melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang tadi Pak Didi sampaikan. Ayo, jangan hanya lihat di darat. Di laut juga banyak masalah yang harus kita perbaiki sama-sama. Gitu. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Om Putut. Terima baik, sama-sama. Mohon maaf tidak bisa ngobrol lebih lanjut lagi karena keterbatasan waktu. Sehat-sehat selalu untuk Om Putut. Siap, amin. Terima, Terima kasih. Baik -baik, ya? Saya mo mohon izin live dulu boleh ya. Baik. Karena boleh, saya mau boleh. ada... Jadi narasumber seminar berikutnya. Baik. Terima ya. kasih banyak Om Putu. Ya, boleh nanti Baik. kalau ada pertanyaan, boleh DM akunnya Baik Indonesia, B B2W underscore Indonesia, atau akun saya, Om underscore Gelahom. Silahkan. Yes. Nanti Baik. kami akan respon. Baik. Sehat selalu Om. Yeah. Amin. Amin. Makasih. Itu dia tadi teman-teman sharing dari Bike to Work Indonesia tentang concern ternyata sebenarnya banyak loh kerugian kita yang kita alamin kalau dari polusi yang misalkan kita nggak pakai sepeda. Jadi dengan kita pakai sepeda ya otomatis mengurangi kerugian kita, otomatis beribadah juga. Dan sekarang nih kalau tadi kita udah ngebahas tentang perspektif dari jalan raya di kota-kota gitu kan. Untuk uh, mengurangi uh, polusi, gimana caranya untuk menjaga bumi dari kota-kota. Tapi kalau dari laut, nah, jadi dia. kita langsung tanya sama ahlinya. Ada Nadin Chandrawinata dari Founders Sea Soldier. Halo Nadin, apa kabar? Halo, baik. Aduh, Rara Mbak Ajeng, maaf ya, nolak ya. Maaf ya. Ada jodohnya nyelam ya berarti. Iya, apa-apa, <laughs> nah, Monggo, monggo, silakan. Iya. Yeah. Nah, Mbak Nadine, boleh dong nih di sharing ke kita nih. Kira-kira uh, masih ingat nggak momennya itu seperti apa? Waktu akhirnya ke Trigger <laughs> Ah, kayaknya gue pingin bikin si soldier deh. Momennya seperti apa? Masih ingat nggak? triggernya. Mo momennya adalah pada saat kita traveling yang mana itu juga bukan hanya sekedar hobi tapi itu juga jadi udah pekerjaanku. Di situ aku melihat bahwa banyak sekali tumpukan sampah dan aku doyan foto. Jadi pada saat foto tuh aku oh. harus geser-geser sampah dulu. Nah, setelah aku biasanya pada saat aku traveling, biasanya aku minta sama uh, uh, ba Pak Walikota untuk hmm. boleh nggak pinjam balai kotanya untuk presentasiin uh, hasil penyelamanku atau pada saat aku lagi uh, uh, apa ya pada lagi um, bersosialis uh, mensosialisasikan kalau jaga sampahmu sendiri dengan buang sampah pada tempatnya jadi yeah. pada saat kita presentasi di balai kota gitu di auditoriumnya mungkin yeah. untuk tiga bulan awal oke okay, ah, terjadi perubahan pada daerah tersebut tapi pada saat aku okay. balik lagi ke Jakarta Daerah tersebut balik lagi. Akhirnya aku berpikir hmm. aku nggak bisa jalan sendiri. Aku harus uh, butuh apa ya? PR-PR dari daerah masing-masing. Hmm. Dan ketemulah partnerku di ni room. Dia uh, dia ketemu sama akunya karena kita punya satu hobi yaitu boxing. Dari okay. boxing itu muncullah kayak kita buat foundation yang memang punya punya frekuensi yang sama, aksi yang sama, yaitu kita punya satu tujuan untuk membuat daerah kita bersih, nyaman dan kita bisa melakukan sebuah aksi kecil untuk generasi berikutnya karena yang kita kerjakan saat ini itu untuk generasi berikutnya kita hmm. kan nggak mau ya nantinya gajah, badak ya, atau hewan-hewan uh, langka ini udah tidak kita bisa lihat secara langsung malah udah masuk kategori kasih saurus kan kayaknya sayang sekali generasi yeah. berikutnya tidak bisa melihat itu semua Nggak bisa melihat paus nggak bisa melihat mungkin nggak kurang apa penyu udah nggak ada Betul. jangan sampai itu hilang jadi muncullah si soldier yaudah kita jalan bersama dan hmm. kita tidak mau menggurui karena uh, tidak ada yang suka di judging atau dipaksa Betul. tapi bagaimana Betul. caranya tiap orang punya alasan sendiri kenapa hmm. harus menjaga lingkungannya hmm. sebenarnya poinnya satu kita mau hidup bersih kita mau hidup sehat artinya lingkungan kita harus sehat dan lingkungan kita harus bersih itu yang paling sederhana baik 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 itu 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 concern yang paling sederhana dan tadi juga uh, background story-nya seperti itu teman-teman ya. Seru banget nah tapi kalau kemarin ini lagi ramai juga nih Dean uh, banyak yang nonton uh, serial di Netflix nih ada original di ah, banyak Piracy, <laughs> ya kan Firenze ya. nah sebenarnya ancaman terbesar kalau dari perspektifnya Nadin uh, di laut tuh apa sih sebenarnya laut itu titik terakhir ya dan kita hmm. ini uh, negara kepulauan pasti yeah. kemana-mana ketemu laut dan kita harus bisa melihat sumber dari terjadinya uh, sampah uh, mengambang di laut atau yang di terumbu karang itu berasal dari mana sih sumbernya dari hmm. tempat kita berada yaitu oh, daratan yeah. dan semua air mengalir dari hulu ke hilir semua yang ada di daratan baik yang paling tinggi tinggi aja di pegunungan itu menuju titik akhirnya yaitu di laut jadi yang hmm. harus diubah adalah Waste management kita, pola hidup kita Apa yang bisa dikurangi dan lebih diramahkan Diramah lingkungan kan Menurutku yeah. itu yang kita harus kejar Karena terlalu banyak isu lingkungan Kita tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya Dan tangan kita hanya dua Pilihlah hmm. salah satu isu lingkungan Fokus sampai, sampai target kita harus kejar itu Setelah hmm. udah beres satu isu Uh, khususnya untuk diri kita sendiri Komitmen, ya, disiplin pada diri kita sendiri Akan sampah kita Setelah udah beres, pindah ke isu yang berikutnya Tantang hmm. diri pada isu tersebut Selesai, berikutnya lagi Harus satu persatu dan pilih Isu lingkungan yang mana yang mau Diterapkan dalam hidup kita Kalau hmm. yang paling sederhana adalah Untuk menjaga lingkungan ya, baik, uh, ya Dari rumah Waste management kalian gimana? Apakah sudah tersortir Atau terfilter dengan baik semua online-onlinen yang kita belanjakan. Nah. nah, itu paling sederhana karena memang pandemi ini banyak mengajarkan uh, banyak hal ya, khususnya uh, waste, waste management kita sendiri. Tapi mau nggak kita mencoba memfilterkan apa yang masuk ke dalam rumah? Karena uh, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Kalau biasanya kita pesan-pesan aja, uh, dan itu sangat gampang banget dilakukan oleh semua orang yang ngetik doang. Tapi Betul. kalau ada effort sedikit seperti ada notes kalau bukan barang pecah belah bolehlah ditulis nggak usah pakai bubble wrap ya atau hmm. kalau pesan makanan nggak usah pakai sendok garpu plastik atau sedotan ya itu hal yang sangat sederhana sama aja kok fungsinya dua jempol ini untuk mengetik effortnya di bagian untuk menjaga lingkungan di situ ya Kalau yang lain, ini slide-slide semuanya ini teman-teman hmm. uh, dari Si Soldier kebetulan kita ada di 15 titik 15 yeah. daerah semua oh. daerah itu punya isu yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Jadi, oh. uh, aku mencoba tiap daerah ini berani berbicara dengan permasalahan lingkungan yang ada di daerahnya, karena belum tentu daerah itu punya laut, belum tentu daerah itu punya gunung. Oh. Jadi, kita harus uh, melihat tiap daerah ini punya masalah apa, dan right. coba uh, pendekatan ke masyarakat dengan budaya, karena kita tidak bisa lepas dari budaya. Itu sudah terbentuk, apalagi oh. mau menggandeng. Generasi sebelumnya tidak mungkin nih nenek moyang kita suruh ngikutin gaya kita milenial nggak mungkin jadi gak harus pendekatannya lewat budaya. Hmm baik 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 baik. Nah Din kalau dari pengalaman sendiri nih selama uh, mungkin uh, ya kita jadi uh, si soldier gitu ya sampah mm -hmm. yang paling gak nyangka banget nih ditemuin tuh sampah apa kira-kira Din? Kayak wah bisa gini ya nih eh, di sini gitu kayak. Nah. <laughs> ya paling tinggi tetap masih plastik ya, tapi plastik hmm. dengan uh, bentuk yang berbeda-beda-beda. Plastik itu bukan hanya botol plastik, tapi hmm. juga obat-obatan, sedotan, hmm. kemudian popok. Itu kan semua dari plastik. Popok, wow. Iya, yeah, iya. Yeah. Eh, memang banyak banget. Malah kadang-kadang hmm. kadang suka suka banyak juga yang um, kayak baterai, uh, okay. kemudian seng, yaitu itu wajar banget ya, maksudnya kita ketemu di di laut, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengurangi itu balik lagi waste manajemennya sebelum mereka sampai di titik terakhir. Yeah. Hmm, baik baik. Nah ini buat kita semua nih mungkin masih ada yang masih SMP tadi yang nonton juga yang masih baru SMA kira-kira langkah apa yang bisa dilakuin nih dari 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 sekarang untuk untuk bisa uh, ikut uh, movementnya Nadine? Sebenarnya gampang sih. Kalian berani bicara apa yang kalian pikirkan. Kalian yeah. kalau sekarang aku yakin semua orang pakai sosial media ya. Semua yeah. tidak mungkin lepas dari handphone. Betul. Semua mengutarakan pemikiran dan perasaan walaupun lagi sedih semua <laughs> uh, diutarakan di situ. Nah kalau ingin bicara tentang lingkungan bolehlah dikasih space untuk lingkungan. Apa yang kalian rasakan kalian dan apa yang sudah kalian lakukan dan hmm. berharap ada sebuah perubahan. Jadi prakteknya Betul. share aksi kalian. Uh, bisa dengan hashtag si soldier atau hashtag NGO lainnya, karena banyak banget. Yeah. Uh, mulailah um, spread the good, good news-nya uh, yeah. bahwa aku bisa menjadi agent perubahan itu, dan mm -hmm. kita harus menghilangkan bahwa menjaga bumi, menjaga lingkungan itu hal yang ribet dan akan memakan okay. banyak waktu. Kita enggak, mm -hmm. itu sebenarnya sangat, uh, sangat simple dan uh, tidak akan mengambil uh, apa ya waktu. Kalian, kenapa? Karena itu dilakukan di dalam diri kita sendiri, dan itu sebuah kewajiban manusia menjaga lingkungannya. Dan itu bukan pilihan, hmm. itu kewajiban. Kenapa? Karena kan kita mau hidup sehat. Kalau Betul. kita nggak mau hidup sehat, ya udah, lingkungannya dirusakin aja gitu. Betul. Jadi, menurutku, yang perlu dilakukan adalah pertama. Um, Mulailah google-google tentang ya hal yang positif untuk lingkungan. Apa yang bisa Baik. dilakukan pada diri kita? Itu pertama. Baik. Kedua, ya. mulailah ikut webinar yang seperti ini yang menurutku banyak ilmu dan bisa diterapkan. ketiga, gabunglah ke komunitas-komunitas. Semakin banyak kita berbicara kepada orang, bertukar pikiran, semakin terbuka apa yang yang eh, terbuka permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi pada diri kita sendiri. Jadi sebelum ngurusin masalah orang kita dulu nih masalah pada lingkungan kita, oh. lingkungan di sekitar kita ini apa? Jadi semua balik ke dalam, bukan keluar. Carilah oh. dari dalam diri baru bisa keluar. Kalau kita udah punya alasan sendiri mm -hmm. kenapa harus jaga lingkungan, nggak mm -hmm. perlu disuruh, udah jalan sendiri. Itu benar, yang benar. tiap orang harus lakukan. Dan yang terakhir, berbagilah apa yang sudah kalian lakukan untuk lingkungan. Karena untuk saat ini berbicara lewat aksi itu lebih powerful daripada hanya kata-kata dan akan dihargai banyak orang dan akan nambah followers kalian nanti nah. untuk di Instagram karena ada sisi lain yang kalian angkat yaitu sebuah potensi pada diri kalian yaitu kepedulian pada lingkungan dan ada aksi dan komitmen pada pada hal tersebut tuh baik 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 terima kasih banyak Nadine tuh ya jadi yang tadi poin empat ya pasti kalau kita lebih impactful orang akan lebih tertarik kan untuk nyimak iya. kegiatan kita benar terus kalau poin ketiga tadi lebih baik kita introspeksi dulu baru mengkoreksi orang lain baik iya. Nah Din kalau yang tadi ada poin juga berikutnya yang di poin kedua kalau mau join ke si soldier gimana hmm. caranya nih buat teman-teman kalau join sebenarnya si soldier ini sebuah gerakan awalnya hmm nah tapi karena kita butuh meyakinkan orang bahwa kita serius yep. akhirnya foundation nah jadi kalau yep. ingin berbagi tinggal hashtag si soldier yep. atau at uh, atau ya mention tag ke si soldier atau hmm. bisa menghubungi si soldier daerah kalian kalau oh, punya okay. kegiatan yang ingin dikonkretkan yang pengen direalisasikan di daerah kalian silakan hubungi si soldier daerah uh, regional kalian kenapa Semakin banyak orang yang terlibat Itu akan semakin um, le, apa ya, Semakin ringan untuk dikerjain Apalagi hmm. bicara tentang lingkungan Jadi Kalian tidak sendiri, kalian ada kok Di luar sana yang sepaham dengan kalian Tapi yang membedakan kamu dengan yang lainnya Adalah apakah kamu mau mengejar itu, mengejar bola. Hmm. Soalnya kan terkadang orang suka nunggu bola betul, aja ya ditawarin. Betul. Ayo terus diajakin. Ayo, enggak kayaknya sekarang waktunya kita yang harus cari, kita kejar, hmm. kita hubungin. Mungkin yang enggak langsung dibalas dua tiga hari, eh, tapi nanti pastinya kalau memang eh, itu rejekimu pasti akan dihubungin balik kok. Gitu. Jadi jangan takut untuk eh, speak out untuk eh, lingkungan karena itu hal yang benar untuk dilakukan baik terima kasih banyak Nadin sangat inspiring sekali kira-kira ada lagi yang mau ditambahin ke teman-teman semua dari Nadin Chandra Winata nih concern tertentu mungkin apa ya um, aku tadi senang banget sih uh, dari dari Pak Didi uh, membahas tentang mangrove dan uh, tenggat uh, kita uh, kita diingatkan kembali lagi bahwa mangrove ini yang paling penting sebenarnya karena untuk hmm. Indonesia dan kita nah. banyak banget tapi oh, kita dia. kita nggak menghilangkan itu semua dia ini bisa dibilang kalau ada apa-apa untuk Indonesia mereka bang Ruf ini yang menjadi batas utama di depan dia gerbong bukan gerbong pintu hmm. utama dia menghancurkan saya mematahkan uh, ombak besar dari Indonesia dan kita itu Indonesia ini tidak bisa lepas dari bencana karena kita berada itu. di gunung berapi ya jadi nggak mungkin banget. pasti selalu bergejolak dan yeah. bumi ini selalu bergerak karena bumi ini bernafas gitu yeah. dengan adanya perubahan iklim perubahan iklim bumi pun tanpa kita melakukan pemanasan global dia tetap berubah dia selalu bergerak dan dan yang membuat yang yang membuat lebih parah adalah kita membuat pemanasan global lebih cepat itu yang membuat kayak wah panik semuanya nah yeah, yeah. mangrove itu sebenarnya solusinya dan aku senang banget uh, udah mulai banyak orang bahasang topik tentang mangrove kemudian yeah. mengangkat um, apa ya sisi cantiknya dari mangrove padahal kita tahu susah sekali untuk mengajak orang ke mangrove karena image mangrove tuh becek bau yeah. panas pasti ada sampah nggak bagus untuk difoto tapi sekarang karena banyak yang bicara dan dan bangga punya mangrove di daerahnya jadi oh, dan dikemas dengan baik sama pengelolanya menurutku itu hal yang bagus banget dan itu harus terus digalakin tentang mangrove ini penting Sebelum bicara tentang laut ya, laut, gunung juga penting. Tapi mangrove ini sedikit dilupakan oleh orang Indonesia. Dan sekarang kita mencoba membalikin lagi fungsi dari mangrove untuk kita alih Padahal ger pintu utama tuh menghadapi semua bencana. Benar-benar, ya. bagus. bagus Terima kasih banyak nih Nadin Udah di-highlight lagi nih, mangrove adalah uh, pintu utama kita untuk menjaga dari bencana. Gokil. Pak Didi ini senyum-senyum dari tadi, seneng banget. Bagus ya Pak Didi, ya, Nadine ya. <laughs> <laughs> keren, keren, keren. keren sekali Untuk Nadine Ini banyak juga yang uh, Kasih komentar juga Kita uh, Mau ngucapin Terima kasih pasti Untuk Nadine Udah sharing-sharing Tentang si soldier Baik Nadine Sama-sama uh, Pokoknya sukses selalu Dan sehat selalu Dan Terus jaga lingkungan pasti Jaga laut kita Pasti-pasti Tolong ya sama-sama Rame-rame karena aku nggak bisa sendiri Harus sama-sama semuanya Pergunakan platform kalian Dengan bijak Sosial media hmm. kalian dengan bijak Dan orang lain nanti akan menilai Dan malah kalian akan dapat job Nanti dari sana Karena ah. bisa, kalian bisa bicara Kalian akan dikasih wadah Untuk bicara tentang pemikiran kalian Jadi hmm. uh, jangan takut untuk bicara tentang lingkungan Dan balik lagi Pergunakan secara bijak Dan positif Dan edukatif Karena nah orang-orang kayak -orang seperti yang dicari banyak orang nantinya baik benar betul jangan takut untuk memulai perubahan iya oke okay. terima kasih banyak Nadin sehat selalu thank you terima, yeah. terima kasih izin sekalian ya baik baik Nadin sehat-sehat selalu Nadin ya terima kasih terima kasih banyak untuk teman-teman tadi yang udah uh, ikutan join juga ya di sharingnya Nadin dan sekarang kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Ini bakal ada seorang peneliti, musisi, dan juga urban gardener. Ada Rara Sekar, yes. Halo, Rara, apa kabar? Halo, sehat dong ya. Hey. <laughs> nah ya, tadi. Iya dari tadi nih, udah udah ketemu nih kan. Nara, boleh dong ceritain uh, tentang lagu yang tadi ini. Kenapa hmm. se pilu itu sebenarnya? Oh, pilu ya. Oh, Rasa seperti pilu. Uh, sebenarnya, uh, mungkin maksudnya sebenarnya gak sepilu itu sih. Uh, justru lagu itu tuh kutulis tentang harapan. Uh -uh. Kenapa? Kutulis tuh di awal pandemi saat yeah. kita semua lockdown, masih ingat kita semua waktu itu bener-bener uh, harus di rumah, nggak boleh keluar. Dan uh -huh. uh, Aku nggak tahu teman-teman tahu enggak tapi kebetulan aku memang pegiat berkebun sejak tahun 2016. Jadi pada saat pandemi itu mulai parah, aku kembali ke kebun. Jadi benar-benar fokus berkebun di rumah sampai benar-benar bisa makan dari kebunku saja gitu lah untuk sayurnya. Nah, tapi Keren. waktu berkebun itu sambil nyari-nyari harapan lah, kayak apa ya, dunia itu waktu itu tuh semuanya serba tidak jelas, semua serba tidak pasti, seperti mm -hmm. uh, apa ya, kita tidak begitu tahu masa depannya mau kayak gimana ya gitu kayak dua minggu lagi masih ada lah ya virus coronanya ternyata satu hmm. setengah tahun kemudian masih ada <laughs> um, uh, jadi di situ justru aku menemukan um, siklus kehidupan ya di kebun gitu di kebunku tuh kan kalau kalian berkebun kalian hmm. menanam kehidupan tapi kalian juga menyaksikan kematian gitu nah siklus oh. kehidupan itu yang membuat aku jadi melihat mungkin ada harapan sih di di saat-saat paling gelap, nah, jadi sebenarnya ketika aku mencari harapan, mm -hmm. um, sejauh-jauh, ternyata di kebunku sendiri aku bisa belajar memahami itu. Gitu. Oh, baik-baik, itu, itu itu, adalah uh, makna dari penggalan lirik kebun yang mati adalah kebun yang hidup dalam sunyi. Itu benar, bagian dari situ. Ya, yeah, ya, yeah, ini nih. kebun yang mati adalah kebun yang tumbuh, gitu. Jadi, dan ini juga secara apa ya, tentu. Um, mm -hmm. Uh, Botanikal atau bot biologis juga adalah soal yang benar. Uh, maksudnya kayak kalian tahu kompos kan? Ya itu kan sebenarnya uh, dari sesuatu yang mati gitu ya limbah itu diubah menjadi kehidupan karena dipakai buat pupuk kan. Jadi uh, itulah siklus kehidupan gitu. Sesuatu yang aku pelajari dari berkebun. Baik baik baik. Ra ini keren banget sih maksudnya uh, kalau dilihat ya musisi yang berkebun tuh ada Rara Sekar, ada Sisi Tipsi ada juga Vira Talisa yang mulai berkebun tapi yang paling gokil kebunnya tuh ya Rara Sekar. Ra, kamu tuh udah bisa sampai makan sayuran apa aja sih kalau dari kebun kamu sendiri? Banyak Bener -bener dan tergantung namanya di mana ya? Jadi aku memulai perjalanan kebun aku waktu di sekolah di New Zealand. Mm -hmm. Jadi waktu di sana kan karena empat musim, jadi kami menanam sesuai dengan musimnya. Ada musim dingin. Mm -hmm. uh, jadi beda. beda Ketika uh, dibandingin dengan menanam di Indonesia, khususnya aku tinggal di Bogor, yang mm -hmm. uh, iklimnya itu basah banget ya. Itu ada yeah. anjing aku. <laughs> uh, sangat namanya? Basah. Itu aku nggak nanam anjing ya. Nanam <laughs> Belum anjing. nanam anjing, kebetulan. <laughs> namanya Fuko. Fuko, hai, uh, Fuko. Jadi banyak. Kalau misalnya di New Zealand aku bisa nanam, uh, aja banyak sih, tomat, terus uh, apa namanya, kurjak tuh apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Oh, itu. Uh, zucchini, sampai segede-segede gini, wow. gitu ya. Wow. Uh, terus juga, oh segala macam deh, uh, kale. Nah, karena musimnya yeah, yeah. dingin, nanam mm -hmm. kale itu yang sering dipakai buat jus ya, dan makanan-makanan apa superfood di Indonesia mm -hmm. sekarang itu gampang banget dan jauh lebih crispy karena uh, ketika di suhu rendah memang uh, teksturnya menjadi jauh lebih crispy beda sama di Indonesia yang kalau ditanam di misalnya iklim yang basah atau hidroponik biasanya kiangnya lebih uh, apa ya lebih lembek gitu lebih letoy gitu kalau di sini hmm. nah kalau di Bogor aku nanamnya sama sih tomat tapi tomat cherry misalnya yang lebih mudah hmm. nih, ini kebunnya terus juga banyak sih terong cabai, semua yang dibutuhin lah di di, di dapur lah ya, itu bisa Terus okay. juga bayam Brazil, kalau kamu tahu mm -hmm. itu gampang banget untuk ditanam. Gimana di caranya Indonesia. mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman Dicolok aja ke tanah. Oh Benar -benar. iya. Iya, segampang itu bayam Brazil itu bisa sampai kayak sampai kayak apa ya, kayak rumput liar saking dia gampang sekali tumbuhnya. Jadi dan dia itu rasanya netral. Uh, jadi enak banget untuk ditanam apa ya, dimasak jadi apa aja. Terus juga ada kelor, ada bumbu-bumbuan, eh banyak deh pokoknya semua yang aku butuhin. Ya, aku tanam sih, sebenarnya gitu. Kalau nah. bisa aku tanam. Tapi kita harus lihat uh, cuaca, iklim dan harus memperbaiki unsur hara yang ada di tanah kita juga gitu. Itu hmm. yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Mem, apa ya? Memastikan tanah uh, atau media tanam di mana kalian menanam itu memang benar-benar sehat. Nah, itu yang sangat susah sih. Saya harus ngulik. Ini ini berarti benar-benar profesi kamu tiga-tiganya benar-benar keaplikasikan dengan baik gitu ya sebagai profesi <laughs> sebagai peneliti um, akhirnya bisa nih neliti tanah yang baik seperti apa sebagai urban gardener juga udah ya kan untuk kebutuhan sehari-hari terus dari situ semua terinspirasi jadi musik gokil ya berarti hmm. kamu living the dream banget ya Raya. Weh, ya? Wih, semoga ya tetap ada kesulitan lah di dalam kehidupan ini uh, Nah berarti tentang kalau kesulitan ya yeah. uh, kalau yeah, penelitian yeah. sebenarnya aku nggak meneliti aku bukan apa botanis ya oh, tapi okay. aku uh, Jurusanku antropologi budaya, tapi kebetulan aku uh -huh. memang menulis tentang petani muda. Jadi, hmm. salah satu ketertarikanku waktu lagi sekolah itu karena ketemu banyak petani muda di Indonesia yang sangat-sangat oh. menginspirasi dan juga memberikan perspektif baru soal isu pembangunan, isu lingkungan, ya semua yang lagi kita coba diskusikan di acara IWIN. Hmm, baik, baik, baik. Nah, kalau ngomongin tentang kesulitan nih, uh, challenge-nya apa aja dengan, dengan menjadi urban gardener? Kira-kira boleh di-sharing ke kita. Nah, Jujur, krisis iklim, menurutku. Um, okay. Dan kedua, kesehatan tanah, dua itu. Jadi Indonesia khususnya kalau teman-teman tinggal di kompleks misalnya atau bahkan tinggal di apartemen, nggak punya hmm. tanah apalagi ya. Jadi uh, itu menjadi satu tantangan tersendiri sih untuk berkebun. Nah, kita mulai dari kolom saya tinggal di kompleks ya. Nah, tanah-tanah tanah pembangunan istilahnya itu, tanah-tanah merah itu sebenarnya uh, sangat miskin nutrisi gitu. Jadi baik. kalau kalian tanah yang sangat liat itu loh kalau ada ada air dia malah menggenang yeah. menyebabkan misalnya banjir genang, segala macam nah itu sebenarnya dia kurang sekali organik meternya, unsur oh, harinya gitu. gitu itu banyak banget kalau kalian perhatiin di sekitar kalian tanah kita tuh tanah merah tanah pembangunan itu tanah yang kurang pas atau tidak apa ya tidak bernutrisi untuk untuk tanaman sebenarnya nah karena tanah yang kurang baik itu Uh, jalan cepatnya nih ya jalan cepatnya adalah kita kasih pupuk kimia kan kita kasih pupuk kimia kita pakai pestisida pakai insektisida fungisida punya semacam segala macam obat-obatan karena dari tanahnya sendiri udah nggak sehat jadi gini, kalau lingkungan kita nggak sehat diri kita nggak akan sehat Tanaman kita nggak akan bagus akarnya batangnya, buahnya, akan terus kena penyakit. Sebenarnya mirip sama manusia juga ya, kayak imun tubuh kita itu. Nah itu hmm. sih, unsur hara itu, kalau misalnya benar-benar mau diperbaiki, uh, itu kita harus mulai tergantung daerahnya. Ada yang kamu harus tambahin organik meternya, ada yang kamu harus tambahin justru mineralnya, ada unsur-unsur uh, lainnya. Bahkan di uh, banyak petani muda di Indonesia lagi berinovasi dengan mikroba. Jadi, uh, mengintroduksi mikroba supaya mereka bisa mengolah Tanahnya lebih cepat lagi, gitu. Itu keren, keren banget. Banyak inovasi yang mantep, mantep, deh, dari petani-petani muda di Indonesia, gitu. Jadi, uh, itu tantangannya. Masalahnya belum mm -hmm. apa ya, uh, sistem pertanian kita masih konvensional, ya, masih yeah. sangat industri lah, gitu. Masih mikirin jumlah ketimbang kualitasnya, gitu. Mm -hmm. Nah, itulah tantangannya untuk berkebun secara organik, gitu, yang lebih massal. Nah, yang kedua teman-teman nah, yang mungkin di kota atau misalnya di kosan atau di kontrakan nggak punya tanah nih, ya, nggak banget berkebun itu juga jadi tantangan. Aku sering dapat cerita-cerita. Nah sebenarnya banyak apa ya, banyak cara sih yang bisa kita lakuin. Sebenarnya kita bisa nanem dan menuai hasil atau apa ya bisa panen dari berusuk tanam di pot saja. Cuman tantangannya adalah kamu harus punya akses ke matahari. Hmm. <laughs> nah itu seringkali Uh, kos-kosan atau apa tuh nggak punya akses ke matahari yang baik kan, nah itu menyebabkan tanaman-tanaman uh, itu juga susah untuk berkembang gitu dan jadi gampang sakit. Kalau kamu suka lihat suka mencu putih-putih itu kalau dengar-dengar orang ke orang-orang wah ini kenapa nih putih-putih kena penyakit gitu, nah itu juga jadi uh, mesti apa ya, ada lokasi yang juga memungkinkan untuk tanaman itu tumbuh. Tapi uh, itu dua uh, sama krisis iklim tadi ya krisis iklim itu mental. wah Mm -hmm. Dan ini cocok banget dengan uh, pembahasan kita hari ini ya dari berbagai aspek tadi ada yeah. soal polusi yeah. udara, soal energi terbarukan, soal kebersihan apa untuk menjaga ekosistem atau biodiversitas laut gitu ya. Nah iklim krisis iklim tuh parah banget sih. Jadi kalau kamu perhatikan memperhatikan iklim kita mm -hmm. tuh sekarang lebih nggak ketebak ya nggak sih ini sekarang bulan apa dan cuacanya seperti apa. Coba di uh, observasi deh gitu. Uh, mm -hmm. Dan mm -hmm. mungkin karena kita anak mungkin nggak terlalu hmm. apa ya peka gitu tapi kalau misalnya kalian tanya ke petani-petani gitu kebetulan aku karena penelitian bersama beberapa petani hmm. muda dan para petani, -petani hmm. mereka merasakan sekali dampak dari krisis iklim jadi kalau iklimnya nggak jelas kamu panennya juga gagal jadi banyak petani tiga kali panen dua kali panennya gagal baru-baru ini aku berkunjung ke Kendeng gitu ke Pati hmm. dan di sana itu mereka baru uh, apa ya panenan Uh, apa ya baru-baru ini itu gagal karena banjir dan ini pertama kalinya seumur hidup oh. mereka tanahnya itu sawahnya itu banjir jadi uh, dampaknya itu bukan cuma soal oh ya nih berubah jadi lebih panas gitu ya, hmm. atau jadi lebih dingin hmm. atau lebih basah atau malah jadi kering tapi ada dampak sosioekonomi ke masyarakatnya. Saya petaninya nih, panennya gagal. Yeah. Berarti kita makannya yeah. jadi susah kan? Atau yeah. harga yeah. dari tanaman-tanaman itu dari hasil panennya akan jauh lebih mahal karena lebih susah didapatkannya Betul. atau kualitasnya jadi lebih buruk. Nah itu sih tantangan yang apa ya akan kita rasakan mungkin 10-20 tahun ke depan atau lebih ya nggak tahu tergantung usia kita. Hmm. Dan lewat berkebun hmm. itu aku belajar soal ini semua. Jadi pelan-pelan dari 2016 sih. Jadi aku belajar juga sangat gradual gitu, nggak nah, langsung nah, nah. tahu semua gitu. Dan itu perlahan jadi belajar-belajar-belajar dan lebih terbuka dan mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman uh, petani di lapangan, dan jadi pengen apa ya? Uh, apa ya? Pengen juga ngerasain susah apa ya? nanam makanan kita mm. sendiri. Wah, ternyata gampang-gampang susah. Tapi memang banyak sekali tantangannya. Kamu pas akhirnya makan makanan itu di meja makan, jadi lebih bersyukur nggak sih? atau gimana ya, perubahan nggak perubahan, ya. Ya, perubahan dari experience itu nggak kira-kira proses makan selalu selalu maksudnya hmm. uh, jauh lebih puas yang pasti ya hmm. karena uh, kita tahu prosesnya dari benih gitu ya hmm. atau Betul. dari bibit sampai akhirnya kita panen dan apa ya akhirnya jadi jauh lebih sadar sih lebih berkesadaran dalam mengonsumsi gitu jadi pelan-pelan uh, lah kita milih, ini kalau kita beli kangkung di sini sebenarnya petaninya kayak gimana ya metode namanya. atau hmm. bisa nggak ya kita kalau misalnya beli apa namanya uh, karena aku sekarang mas, aku masih beli sayur kan ada banyak sayur yang nggak bisa aku tanam ya misalnya tadi misalnya kale gitu harus oh, di yeah. Nah aku pilih kelompok-kelompok tani yang adil sistemnya dan mereka juga organik atau berusaha lebih sehat lah lebih lestari gitu metode mm -hmm. pertaniannya. Jadi kamu juga ngedukung pertanian-pertanian yang memang sudah mempraktekan uh, apa ya uh, pendekatan yang lestari gitu. Jadi oh. mantep tuh kamu nggak cuman uh, kamu sendiri yang sehat, tapi yeah. uh, kamu juga mendukung kelompok petani yang sistem. sudah uh, mm -mm, karena menurutku mm -hmm. perubahan itu nggak bisa apa ya benar-benar besar atau bermakna gitu. Kalau kita cuma mikirin diri kita sendiri doang, mesti perlulah kita mulai. Misalnya memilah sampah di rumah. Oh kamu kalau berkebun, kamu jadi komposting, milah sampah, bagus kan? Hmm. Tapi kalau kamu sendiri doang, nggak bisa apa ya, nggak akan ada perubahan yang benar-benar bermakna dan apa ya, apa ya, langsung. iya impactful, nggak yeah, yeah, yeah. berdampak. Tapi kalau misalnya kamu bisa bareng-bareng, bikin, misalnya nih, contohnya nih, ada contoh lain. Uh, hmm. Di kompleks rumahku, aku punya sistem komposting bersama. Jadi okay. uh, setiap Ibarat rumah itu. kan telah sampah nih. Jadi yang Sampai sampah organik, itu, hmm. eh, sampah organik ditaruh di ember aja ember bekas, ember hmm. bekas, hmm. alat cet, pasti semua orang punya ember bekas kan. Nah <laughs> lalu dikumpul seminggu sekali kita taruh di namanya banana circle. Jadi hmm. sekitar tahun dua tahun lalu kami bikin namanya banana circle. Jadi cuma lingkaran di tanah hmm. Hmm. itu ditanamin pisang, ditanamin pisang, pohon pisang. Hmm sekitar tiga uh, itu diameternya mungkin berapa ya sepuluh meter gitu ya nggak nyampe ya, deh uh, kedalamannya bisa dalam berarti uh, diameternya enggak sebesar itulah lalu si sampah organik itu kamu buang aja ke sana lalu ditutup dengan daun-daun kering pasti banyak lah ya daun kering hmm. di kompleks rumah nah tunggu aja berapa bulan tiga bulan enam bulan atau setahun itu jadi kompos nah komposnya dipakai buat semua tetangga yang berkebun jadinya nggak cuma ngurangin sampah pribadi doang yang sampai satu oh. kompleks, terus kita bisa punya akses ke kompos gratis bahan kalau kita perlu kasih ke petani di sekitar atau jualin kalau emang pikirannya bisnis mm -hmm. banget gitu yeah, yeah, yeah. <laughs> bisa gitu. Jadi kita bisa mulai dari itu juga yang oh. merku apa ya nggak terlalu susah kan nanam pohon pisang gampang banget lah kita lihat di mana-mana gitu. Jadi mm -hmm. salah satu metode menurutku yang di Indonesia tuh bisa lah dipakaiin kita semua. gitu Hmm baik baik baik. Nah kalau dari uh, kamu nira, uh, kita penasaran juga sih sebenarnya. Kira-kira kalau uh, anak-anak sekarang nih, audiens yang sekarang lagi nonton nih, biar sekalian bisa mulai aksi uh, ikutan Generation Restoration nih. Kira-kira ada gak sih saran kecilnya apa? Apakah mungkin hidroponik gitu di rumah karena kan lagi tren nih? Mamahku juga kemarin kayak beli pipa-pipa gitu hidroponik buat nanam-nanam atau gimana mungkin ada saran kira-kira dari Rara? Uh, kalau pendekatan berkebun sih bebas ya. Kebetulan aku nggak mendalami hidroponik jadi aku sama sekali nggak tahu karena aku suka banget megang tanah. Menurutku ada sesuatu hmm. yang biologis gitu, yang apa ya, uh, Magis ya beda. kodrati gitu kayak kodrati gitu oh, okay. okay, ya okay. megang tanah gitu. Dan okay. itu sangat spiritual juga lumayan hmm. banyak penelitian di um, hmm. khususnya di bidang neurologi gitu yang menyebutkan bahwa ketika kita berkebun megang tanah, menjejakkan kaki tanah itu bisa memberikan apa ya boost um, hormon-hormon uh, yang baik gitu. Jadi memang hmm. punya efek yang sangat menenangkan dan emang apa ya efeknya itu sangat baik lah buat psikologi kita. Uh, hmm. Jadi makanya aku bertanya. Tapi uh, mungkin sarannya adalah mulai dulu aja. Mungkin ya. bisa pot kecil atau nggak usah pakai nggak usah beli sih. Bisa pakai apa aja yang ada di rumah. Bekas botol segala macam. Uh, hmm. nah mungkin media tanam kalau teman-teman belum punya bisa beli itu banyak, coba cari di petani sekitar kalian, tukang kebun hmm. atau ya di banyak sekali komunitas dan kolektif berkebun di kota-kota dan kabupaten aku udah lihat, wah baik banget lah lalu udah cari benih-benih uh, lokal, dan coba aja tanam gitu, um, coba aja dulu perawat, dan kalau misalnya gagal, dan udah pasti gagal sih menurutku udah, <laughs> gagal, ya, ya. udah pasti gagal, banyak uh. gagalnya coba kalian Kenapa ya gagal? Nah, Baru cari tahu juga. Kenapa? Oh ternyata kalau misalnya mau nanam misalnya bunga matahari itu sebenarnya harus kondisinya full sun, jadi mataharinya harus misalnya 6 jam minimal gitu. Berarti oh. kalau misalnya kondisinya gelap ya nggak bisa. Gitu. Oh salah nih, coba lagi gitu. Terus oh. coba sih. Karena trial and error banget sih menurutku berkebun. Memang campuran antara teori sama praktek itu semua harus digabungin uh, baru benar-benar oh iya-iya harus segini gitu dan Pengetahuan yang keren banget itu, yang sangat penting fundamental itu dimiliki oleh petani-petani kita gitu. Jadi uh, kalau nggak nah. tahu juga mau nanya petani-petani banyak loh petani yang sekarang ada di YouTube, di Twitter, di Instagram mereka berbagi tips gitu. Bar. Jadi oke okay. aku baik-baik channel apa mereka. nih yang, yang kamu rekomendasiin? ada nggak channel satu gitu, channel, satu channel yang mungkin aku suka banget Dipa. Uh, Dipa itu uh, insta eh Twitternya Tani Kelana. Jadi Tani dia Klana, lulusan S 1 UGM lalu dia pulang ke kampungnya ke Sukabumi untuk bertani dan sekarang dia jadi petani di sana keren, okay, keren. organik keren keren eh tani kelana tuh teman-teman ya bisa di highlight hmm, Tadi di Twitter. Sih, Rara Sekar di Twitter nah Ra, kalau uh, kamu sendiri nih mulai berkebun tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih ada kayak jam-jam tertentu gitu gak sih Kayak, enggak Aduh. sih mungkin kalau pas awal misalnya ngeset bedeng nih kayak gini kita bikin bedeng atau hmm. ini sebenarnya kebun yang pasti di sini um, kalau di Indonesia ada beda kalau ngeset bedeng itu bedengan di awal kita butuh seminggu aja sih repot. Um, mm -hmm. Itu biasanya kita pagi-pagi sama sore karena ya panas <laughs> aja sih. Okay, nah tapi okay. setelah itu udah cuma tinggal trimming, udah tinggal nyiram. Kadang nggak nyiram karena Bogor juga ya kamu tahu lah ya basah yeah, gitu. Hujan terus ya. <laughs> karena aku apa ya mengaplikasikan sebuah uh, pendekatan namanya lazy gardening. Jadi gardening oh. berkebun yang pemalas <laughs> Oke. Okay. Jadi Pribetnya di awal, abis itu kamu bebas bisa kemana aja. Kenapa? Karena ya aku tetap tinggal di kota kan, dan yeah. kesibukan itu memang kesibukan yang urban gitu. Jadi nggak bisa tuh yang bener-bener setiap pagi harus, misalnya setiap hari harus balik tanah. Aku nggak, bahkan aku nggak nyangkul di teknik lazy gardening ini. Mm. Waktu di pasal pas awal-awal aku sempet tuh yang masih metode konvensional, nyangkul, gitu-gitu. Mm sekarang udah beda metodenya namanya lazy gardening kalian cari aja gitu, deh googling lazy gardening itu uh, berkebun organik yang uh, tetap ngikutin cara alam bekerja gitu khususnya uh, kita ngeliat bagaimana hutan gitu ekosistem hutan bekerja kan kayak misalnya daunnya jatuh jadi kompos nah hmm. lazy gardening mengaplikasikan sistem itu gitu. jadi itu efisien kayaknya. berarti ya sebenarnya ya cocok buat kita yang sibuk jadi gak ada alasan kalau kita ngantor pun masih tetap bisa bertumbuh. Baik baik. Nah kalau untuk uh, ta tanaman sayuran pertama nih yang mungkin kita bisa coba supaya bisa kita konsumsi sehari hari itu apa nih rekomendasi dari Rara? Kita kan dari kecil mungkin belajar nanamnya nanam toge tuh ya kan. Ada nggak <laughs> yang lain selain tanam toge? <laughs> Menurutku yang gampang banget tuh bayam ya di Indonesia. Hmm? Bayam. Oh bayam baik. Bayam. bayam itu gampang banget. Bayam tuh uh, emerald tapi ya bayam hmm. namanya apa? Jadi spinach sama bayam di Indonesia tuh beda, jadi kalau orang bule bilang spinach gitu ya, hmm. itu beda spinach ya, sama am amaranth itu beda. Tapi yang oh. sering kita lihat tuh amaranth namanya, yang ada bayam merah, bayam batik itu kan sering lihat. Nah itu tuh gampang banget, bahkan itu udah jadi apa ya, liar besar. <laughs> Kamu oh, gitu. lempar enggak dia apa gitu. Pepaya juga kayak kaya, apa kaya sangat-sangat tangguh ya. Kamu hmm. buang oh beserta ludah-ludah kamu gitu ke tanah uh, uh, di belakang rumah, tumbuh uh, itu bisa berbuah, itu uh, okay. gampang banget. Pokoknya cari aja cari misalnya googling gitu ya uh, tanaman yang cocok di iklim tropis gitu. Terus uh, kalian di mana tinggalnya? Tapi tinggal, misalnya di daerah Bandung atau daerah Bogor atau mungkin Sulawesi atau apa itu beda. Ya cari yang paling pasti itu pasti gampang banget. Atau nggak lihat sekitar kalian aja apa yang tumbuh liar dan bisa uh, kalian uh, makan? Uh, Oh. itu akan menunjukkan bahwa si tanaman itu tangguh banget dan cocok di iklim. Baik terima kasih banyak, terima kasih uh, banyak Rara banyak. untuk sesi kali ini sangat insightful sekali terima. dan inspiring pastinya. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan uh, lagi nih di kepala segala macam boleh langsung ditulis sekarang nih untuk Rara sekar, untuk uh, Pak Didi juga gitu ya langsung ditulis-tulis dari sekarang. Dan sekarang kita persilahkan juga Nira. Untuk uh, narasumber yang lainnya, untuk Nadine dan juga uh, Rara, untuk boleh berfoto bersama. Berdua, silahkan di setting mungkin uh, kamera jadi berdua dan foto bersama. Ya, kita hitung ya dalam hitungan ketiga, ya langsung berpose bersama. Satu, dua, tiga, rekan-rekan ya. media boleh untuk di screenshot secara virtual, pastinya. Uh, Ra Ra Rara Ra boleh ngadep ke kamera, Ra? Sorry, Ra. Matanya ke kamera. Ya, nah, ya matanya ke kamera. Siap. Nah, iya betul, betul. Nah, ya betul. Tiga, dua, satu. Let's go. Ya, tiga, dua, satu. Ya, gaya bebas. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Ya. <tik> Oke, sudah mulai awkward ya teman-teman ya. <tik> Baik-baik, terima kasih banyak untuk Nadine, terima kasih banyak untuk Tara, dan kita akan buka sesi Q&A. Jadi teman-teman boleh nih langsung uh, kasih pertanyaan nih kepada narasumber yang sudah sharing-sharing. Ini pertanyaan yang berikutnya nih kita langsung siapin. Ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Didi nih ternyata nih ya. Pak Didi, jika ada komunitas yang peduli dengan pelestarian lahan gambut atau hutan bakau, alur apa yang dapat ditempuh untuk bekerja sama? Ya. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Memang pemerintah dalam hal ini BRGM tentu tidak akan bisa bekerja sendiri ya. karena <kuh> beban dan tugas tercatat jet ini kan sangat luar biasa ini. Ya, misalnya untuk gambut sampai tahun 2024 kami harus mampu merestorasi 1,2 juta hektar. Sedangkan mangrove, sebagaimana tadi yang fungsinya diterangkan oleh Mbak Nadine, selain juga untuk mencegah abrasi, kemudian mempertahankan integritas wilayah teritorial kesatuan negara Republik Indonesia dan juga untuk kehidupan masyarakat setempat harus kita pertahankan kita rehab itu sekitar 600 ribu hektar dalam 4 tahun. Nah tentunya uh, support dari berbagai pihak harus kita uh, welcome Dapat kita laksanakan bersama, namun tentunya pembagian tugas, siapa mengerjakan apa, dan targetnya seperti apa, kemudian pembiayaannya seperti apa, harus bisa menjadi rencana bersama. Hmm, baik, 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 baik. Terima kasih banyak, Pak Didi, atas uh, jawabannya. Ini berikutnya juga ada pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Nadin. ini dari Irma Dolok Saribu. Kanadin, apakah si Soldiers pernah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk penanaman kesadaran lingkungan bagi anak-anak? Oh, <tuh> di sharing nih untuk yang anak-anak berarti ini Din. Berarti Ini Din. Uh, Salah satu uh, aman ya suara ya? Aman, aman, suara aman. Baik, Oke, oke. Okay, okay. uh, ya, salah satu program yang ajar uh, selama enam tahun ini adalah Uh, si soldier masuk ke sekolah, dan sekarang mulai mau digalakkan lagi. Si soldier goes to school, jadi selama enam hmm. tahun kita bukan hanya uh, masuk ke anak-anak kuliahan, tapi juga semua institusi, hmm. di kamp kampus SD, SMA, uh, playground, uh, perusahaan. Jadi, memang kita memang I amin mean, uh, banyak teman-teman. Uh, yang bergabung di si soldier dengan profesinya yang berbeda-beda, mm -hmm. jadi pada saat kita ber berhadapan dengan anak-anak sekolah, jadi yang, yang doyan sama anak-anak kayak itu yang turun ke lapangan. Kalau ke perusahaan, ah. perusahaan swasta, ya udah orang-orang yang memang mengerti dan bisa mempresentasikan secara formal di depan perlu. Jadi memang kita pasti akan pendekatannya ke ke sekolah-sekolah itu paling itu pengedukasian yang paling Maksimal, bukan maksimal ya ekspresif lah itu harus hmm. dilakukan karena uh, perkenalan akan lingkungan dan menganggap bahwa lingkungan Ini buah kewajiban bukan pilihan untuk menjaga itu harus diterapkan sejak hmm. dari orang tua pun juga terlibat mendongeng tentang lingkungan bagaimana menjaga hutan bagaimana menjaga pohon kenapa boleh memetik daun sembarangan kadang -kadang orangnya, nah itu di, dipelajari dari sekolah gitu dan yang udah kita lakukan yang yang kita udah masuk tuh ada beberapa sekolah internasional begitu juga nasional dan di uh, dan di Maluku di uh, Soldier kita punya sekolah di sana jadi tentang lingkungan jadi memang kita menyesuaikan uh, katanya Kita skill yang kita lagi harus beda nih ada yang di katanya berbeda juga sekolah harus har, harus masuk dan memang itu, eh, dari itu dari empat program utama itu yang paling atas sekolah karena menurutku Baik. pendidikan itu eh, kunci dari kasan kunci dan demikian jadi harus pendidikan harus utama Baik, baik. Terima kasih banyak Nadin untuk concern utamanya. Itu dia tadi, semoga cukup menjawab ya tadi atas pertanyaannya. Uh, sekarang pertanyaan berikutnya ini uh, dari Tari, Puji Lestari Tarigan dari Surabaya. Pertanyaan ditujukan untuk Rara Sekar. Budidaya yang kakak lakukan di sekitar rumah, apakah lebih mudah dilakukan secara organik atau konvensional? Dengan pupuk atau pestisida sintetis? Nah, boleh nih langsung dijawab, Pak. Silahkan. Kebetulan kalau aku pribadi memang uh, pendekatannya organik dan uh, permakultur. Jadi permakultur tuh intinya kita uh, mengikuti pola alam. Jadi cara alam bekerja sebenarnya kan pastinya nggak pakai obat-obatan ya. Mereka akan uh, kita akan membangun ekosistem di mana kita berbagi dengan alam. Jadi misalnya kalaupun aku menanam bayam, misalnya aku menanam bayamnya 10, 5 itu udah pasti dimakan serangga. Jadi, aku oh, berbagi. Aku jadi kayak bikin semacam bedengan, kadang semacam sesajen untuk serangga, atau lebah, atau apa, untuk kamu makan di sini aja ya, hmm. gitu. Jadi, berbagi. Justru karena mereka juga punya peran untuk nanti mengurangi uh, hama dalam tanda kutip, hama-hama hmm. lain. Jadi, aku menggunakan pendekatan seperti itu sih. Kenapa? Karena, uh, apa ya, hmm, rasanya itu beda sebenarnya menurut aku. Uh, secara hmm. objektif ya, uh, tanaman atau hasil panenan dari yang organik, dan uh, nutrisinya baik, unsur haranya tinggi, tanahnya, itu hasilnya jauh lebih enak sih menurut aku. Jadi, dan lebih sehat juga pastinya. Jadi aku uh, aku memilih pendekatan itu. Dan kalau bilang susah atau gampang, sebenarnya uh, sama aja sih, dua-duanya susah. Kalau kamu pakai pesticida yang uh, kimiawi, sintetik ya, dalam artian kalau yeah. semua kimiawi sih, mau alami atau ya, enggak. Kalau pakai sintetik, segala macam, uh, kesusahannya adalah kamu harus beli, gitu. Kamu harus beli dan oh, okay. muatan banyak, pupuknya misalnya pembelian PK segala macam. Sedangkan kalau organik kamu bisa bikin pupuk sendiri dari sampah organik di rumah, kamu bisa bikin pestisida nabati sendiri dari bahan-bahan yang ada di rumah dan daun-daun yang pahit. Hmm. Jadi lebih hemat. Tapi mungkin hey. memang hasilnya tidak akan sebesar itu, tapi rasanya akan mungkin lebih enak. Hmm. Lebih enak rasa. Hmm. Penting rasa kan? <laughs> Baik, terima kasih banyak Rara Sekar. Uh, semoga cukup menjawab juga Tari uh, atas pertanyaannya tadi di Surabaya. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh panelis di sesi talk show pertama ini. Sehat-sehat selalu untuk Rara, untuk Nadine, untuk Om Putut, dan juga untuk Pak Didi. Semoga selalu uh, ya semangat untuk menyuarakan menjaga bumi. Kita sekarang akan melihat ada satu video ini yang mungkin bisa menggambarkan teman-teman bisa ngelihat satu habitat yang ada di hutan nih oke ya jadi ternyata sebenarnya EU uh, nih pernah ke Sumatera dan di situ dia mengadopsi satu gajah gajah Sumatera yang dikasih nama Eropa jadi kita langsung aja lihat-lihat bareng-bareng ini dia videonya Ini adalah sebuah kisah seekor gajah kecil bernama Eropa. Ia adalah salah satu dari tiga anak gajah, bagian dari kelompok gajah patroli di Tangkahan yang berperan sebagai bagian dari Conservation Response Unit Tangkahan. Saat ini, ada tiga ekor anak gajah yang ada di Tangkahan, yaitu Eropa dan dua sepupunya, Albertina dan Chris. Mereka termasuk gajah yang beruntung selamat dari cengkraman penyakit virus EHV yang menyerang kakak-kakak mereka sebelumnya. Keberuntungan lain adalah karena meskipun mereka adalah gajah jinak, di tangkahan ini sebagian besar aktivitas keseharian mereka masih terhubung dengan habitat alaminya di Taman Nasional Gunung Leuser. Habitat yang sama yang didiami oleh saudara mereka yang liar, tangkahan adalah sebuah kawasan yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Liuser dan satu-satunya taman nasional yang masih memiliki kelengkapan empat spesies kunci Sumatera, yaitu badak, harimau, orangutan, dan gajah Sumatera. Serta ribuan jenis spesies lain yang hidup berasosiasi dengannya. Eropa kecil lahir pada tahun 2015 dari induk yang bernama Olive. Kelahiran bayi gajah itu menarik perhatian delegasi Uni Eropa di Jakarta dan komunikasi pun dilakukan dengan kepala balai besar Taman Nasional Gunung Leuser. Perhatian Uni Eropa ini menjadi simbol bagi komitmen jangka panjang dalam mendukung pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser dan Leuser Ecosystem sejak lama dan tentunya spesies unik gajah Sumatera. Akan tetapi, gajah tidak hanya hidup di taman nasional yang aman tentram. Saat ini, saudaranya di alam liar di seluruh Sumatera dalam keadaan kritis terancam punah. Kritis, kritis itu hanya satu tingkatan sebelum status lain yaitu punah di alam. Mari kita telusuri sekelumit berbagai isu konservasi Gajah Sumatera ini. Bahwa sebagian besar persebaran populasi gajah itu berada di luar kawasan konservasi dengan status lahan yang beragam tentunya. Sebagian masih di dalam kawasan hutan, walaupun bukan kawasan konservasi tapi statusnya masih kawasan hutan. Tapi juga banyak, justru di luar kawasan hutan di APL, APL yang... kehilangan gajah adalah berarti kehilangan bagian fundamental dari ekosistem di Sumatera. Melindungi spesies gajah tidak hanya akan menolong dan melestarikan mamalia karismatik ini, akan tetapi hal ini juga berarti bahwa kita telah berkontribusi untuk upaya mitigasi perubahan iklim. Sebuah riset baru-baru ini menemukan fakta bahwa keberadaan gajah dalam sebuah habitat meningkatkan densitas pohon kayu karena berperan dalam pengaturan perolehan cahaya, ruang, dan air. Sebuah simulasi kehilangan gajah di hutan akan menurunkan biomasa di hutan sejumlah 7%. Hal itu setara dengan potensi kehilangan sejumlah 43 miliar US dollar berdasarkan harga konservatif stok karbon dan tentunya akan berdampak buruk terhadap perubahan iklim. Selain daripada itu, gajah adalah penyebar biji-bijian yang tak tergantikan. Gajah memakan lebih banyak biji-bijian dari spesies tumbuhan yang lebih beragam dibandingkan spesies vertebrata besar pemakan biji lainnya. Gajah menyebarkan biji-bijian yang dimakan sejauh 40 hingga 50 kilometer. Singkat cerita, gajah adalah penanam dan perawat hutan. Kepunahan gajah akan membawa konsekuensi buruk bagi lintasan ekologi beberapa spesies tumbuhan dan seluruh komunitas ekologi. Kita berharap dan berdoa semoga ketiga anak gajah yang tersisa saat ini, yakni Eropa, Albertina, dan Kris, dapat bertahan sampai dewasa dan turut berperan dalam mendukung strategi konservasi gajah dan habitatnya melalui program Conservation Response Unit bersama Balai Besar Taman Nasional. Yes, baik lagi barengan sama saya. Aku bari itu dia tadi adalah satu video kisah tentang gajah-gajah yang memang perlu lebih kita perhatikan lagi kondisinya dan salah satunya sudah diadopsi oleh Uni Eropa bernama Eropa. Semoga sehat-sehat ya bersama sobatnya itu ada Chris dan juga Albertina. Sekarang kita bakal lanjut ke sesi kedua, sesi berikutnya. Ini kita bakal lebih fokus ke lingkungan hutan juga nih, dan juga fashion nanti di sini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol uh, barengan sama Kak Harikus Hardanto dari Rare Indonesia. Halo Kak. Apa kabar, bang? Woy, ini dia nih. Sehat, Kak. Alhamdulillah. Ada juga Kak Tian dari Hutan Indonesia. Hutan itu Indonesia. Halo, Kak Yes, ini dia Kak Tian. Boleh ditampilkan Kak Mas? belum muncul. Nah ini dia, Katian. Halo Katian. Yes, ah. yeah. mantap sekali kaos kita samaan ya. Oh, eh. <laughs> Betul. Betul. Dress kita janjian nih kita. Dan yang terakhir ini kita juga uh, sambut kembali lagi ada Mbak Ajeng dari Empu Sustainable Fashion. Yes. Halo Mbak. Boleh di switch kameranya? Baik. Kita bakal mulai dulu di sesi yang pertama ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Hari Kushardanto. Halo Mas Hari. Apa kabar? dan semuanya. Sehat, Mas. Mas, boleh dong mm -hmm. diceritain lagi di sharing ke awal lagi uh, Sebenernya sebenarnya sekarang nih lagi ngerjain apa aja nih? Mas ini lagi sibuk apa aja nih? Oke. Okay. Yeah. Iya. Ini mas yang rare, kan. Iya. Yeah. Iya, jadi saat ini Rar sedang sedang sibuk. Kami sedang sedang membantu untuk uh, memulihkan ekosistem pesisir uh, dengan yang namanya ekosistem-based adaptation. Jadi pendekatan basis ekosistem. Uh, okay. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa? Kenapa Korea punya proyek kayak begitu? Uh, yang pertama, yang pertama adalah di Indonesia sebagai uh, negara archipelagic, sebagai negara kepulauan dari 78.600-an e, desa itu masih ada sekitar 13000 ribuan itu desa pesisir. Baik. Yang kebetulan e, masih banyak yang memang tidak terjangkau, baik itu dari aksesnya, jadi sulit aksesnya kalau tinggal di kepulauan hmm. maupun juga dari e, bantuannya ya, jadi dari, dari bantuan. Hmm. Nah, kenapa kemudian kita bantu mereka? Yang yang kita lihat adalah saat ini tuh sedang terjadi perubahan iklim dan perubahan iklim itu berdampak juga kepada masyarakat pesisir. Jadi eh, mereka itu, contohnya ya, contohnya mereka itu eh, ketika eh, akan menangkap ikan itu akan sangat bergantung kepada cuaca. Nah, karena perubahan iklim cuaca itu berubah dengan sangat drastis dan tidak bisa diprediksi. Jadi eh, seringkali sekarang itu yang namanya musim hujan itu lebih panjang dibandingkan. 5 atau 10 tahun yang lalu. Iya benar setuju. Ya, itu itu yang terjadi. Kemudian kita kita di kota juga sama nih. seringkali pagi-pagi cerah ceria, kemudian tiba-tiba jam dua siang hujan lebat dan kemudian uh, semua rencana gagal. Sama dengan nelayan juga. Jadi uh, mereka juga menghadapi yang namanya unpredictable weather. Jadi cuaca yang tidak bisa diprediksikan. Kemudian juga mereka meng menghadapi yang namanya uh, cuaca sulit jadi yang, yang namanya cuaca ekstrim itu sekarang sangat ekstrim jadi hmm. saya pernah ketika di lapangan itu uh, hujan yang namanya hujan itu kita udah nggak bisa lagi lihat ke pulau kemana ke, ke daratan jadi gelap uh, kiri kanan dan itu yang yang kita uh, lihat di masyarakat pesisir sayang hmm. sayangnya sayangnya adalah kemudian Uh, ekosistem yang yang ada di sekitar mereka uh, di pesisir itu tidak kemudian terjaga dengan baik. Jadi uh, masih ada praktek penggunaan uh, alat tangkap yang tidak selektif, ya. Misalnya bom bom itu enggak selektif karena ketika bom itu dipakai, yang mati itu bukan cuma ikan yang akan ditangkap, semua ikannya akan mati. Yang lebih repot adalah bukan cuma semua ikannya mati, besar kecil uh, mamanya, ibunya mati semua, uh, bapaknya, tapi juga terumbu karangnya ikut mati juga. Kalau mereka ngebomnya di sekitar terumbu karang, ya. Hmm. Itu. Nah. Kemudian yang kedua juga contoh-contoh penggunaan alat tangkap yang yang tidak selektif ya, atau yang merusak itu adalah penggunaan racun. Jadi racun itu juga sering digunakan oleh nelayan ya. dan ini dipakai untuk kemudian mereka pam masuk ke ke terumbu karang kemudian menyemprotkan racunnya untuk kemudian membuat ikannya pingsan ketika disemprotkan karena dia ada di air dia akan membunuh juga semuanya. Jadi ikan yang lain mati, kemudian uh, karangnya mati juga. Nah, ketika ekosistem ini uh, mati, hilang, uh, tidak ada lagi tempat uh, di mana ikan bisa hidup. Karena ketika kita sebagai manusia ini hidup di dunia, Tuhan hmm. uh, uh, yang Maha Agung itu menciptakan yang namanya sumber daya alam yang kita bisa gunakan. Ikan, uh, kemudian buah-buahan dan segala macam, ya. Nah, untuk hmm. Budaya alam tadi bisa uh, bisa langgeng, itu dibutuhkan yang namanya life support system. Dia butuh tempat untuk bertelur, butuh tempat untuk berenang, uh, dan membesarkan diri, butuh tempat untuk kawin dan segala macam. Baik. Yang kok itu bicara dalam, dalam konteks perairan, dia butuh yang namanya mangrove. Tadi Pak Didi sudah bilang juga mengenai mangrove, Nadi juga bilang mengenai mangrove. Mangrove itu dibutuhkan oleh banyak spesies sumber daya perikanan. Itu karena tempatnya akar-akarnya itu membantu mereka untuk kemudian berlindung. Kalau ada ikan-ikan kecil, itu mereka kemudian bisa berlindung di sana. Nah ini yang kita kita bantu. Jadi kalau kalau kita lihat kehidupan nelayan sekarang, ketika kemudian semua ekosistemnya hancur, itu mereka mesti melaut sekarang lebih jauh lagi. Jadi yang tadinya mungkin satu jam di depan kampung sudah bisa menangkap ikan, sekarang itu lebih jauh lagi mereka mesti menangkap ikan. Dan ini yang kemudian kita coba bantu. Jadi yang kita bantu itu adalah bagaimana mereka bisa lebih perhatian kepada ekosistemnya, kemudian bisa lebih mau untuk melindungi ekosistemnya, kemudian mau juga untuk bisa merubah cara mereka berperilaku. Dan ini yang sebetulnya tantangan besar. Begitu mungkin, Bar, secara singkatnya. Keren banget sih tapi bener-bener uh, ternyata iklim tuh pengaruhnya kemana-mana gitu ya, ke semua lini bisa dibilang. Kemana-mana, iya kemana-mana. Iya, soalnya kita waktu kecil kan ingat banget hujan uh, tuh turunnya di bulan yang belakangnya ber-ber-ber gitu kan. Mm -hmm. September, Oktober, November, Desember. Tapi sekarang kayak di bulan Mei, di bulan Juni ini kita bisa hujannya gede banget ya. Betul, Macam. betul. <laughs> yeah, betul. Kalau, nah, kalau... <kuh> sekarang nih kira-kira inisiatif yang lagi digerakin banget dan mungkin bisa nyebarin awareness lagi apa dari Red Indonesia? mungkin berarti um, ini ini yang yang sebetulnya uh, menjadi satu isu yang kita sedang hadapi. Jadi ya. kita sekarang sebetulnya mencoba untuk merubah perilaku dari uh, masyarakat pesisir, ya. ya. Dan, dan ini yang yang uh, yang menjadi tangan besar sebetulnya. Tadi uh, Nadin cerita mengenai sampah, kemudian Betul. Mas Putut cerita mengenai bike to work ya. kuncinya sama sebetulnya, perubahan perilaku. Dan itu adalah satu aspek yang sangat sulit untuk dikerjakan. Uh, tadi ada foto uh, pesan merokok, saya dulu perokok jangan salah ya, saya dulu perokok juga. Tapi mm -hmm. kalau nggak salah ada, ada, ada foto mengenai uh, pesan merokok. Saya yakin semua perokok itu paham mengenai pesan itu. Tapi berapa orang yang kemudian setelah baca pesan tadi itu berhenti merokok. Oh yeah. <laughs> Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa orang mau berubah perilakunya. Sama dengan seperti tadi yang Nadin cerita mengenai sampah. Saya yakin orang, -orang sampah pun juga itu paling tidak mereka punya pengetahuan bahwa sampah ini akan masuk ke laut. Hmm. Bahwa plastik itu akan akan membutuhkan waktu lama untuk diurai dan segala macam. Ya. Yeah. Yeah. Tapi berapa banyak yang kemudian mereka berhenti untuk tidak buang sampah? Berapa banyak yang kemudian setelah mendengarkan tadi uh, motivasi dari Mas Putut ya? Yeah, Kemudian tiba-tiba besok dia akan coba-coba naik sepeda, yeah. bukan bukan cu bukan cuma gara-gara bukan cuma gara-gara uh, baca, kemudian akan berubah perilakunya. Ada banyak faktor yang kita mesti uh, perhatikan. Yeah. Yang pertama adalah insentif, ya. Insentif ini uh, bisa dalam bentuk berbagai macam, bisa dalam bentuk uh, insentif uang, mm. bisa dalam bentuk insentif penghargaan dan segala macam. Kalau ini misalnya ya. Kalau tidak ada perbedaan antara orang menggunakan bom ikan dan tidak menggunakan bom ikan, maka orang masih akan milih yang paling cepat yaitu menggunakan bom ikan. Hmm. ya. Kalau kemudian dia tahu bahwa kalau menggunakan bom ikan itu dihukum, dia pasti akan kemudian mengurungkan niatnya. Sama dengan sama dengan ketika di jalan raya. Kalau orang tahu bahwa menggunakan helm dan tidak menggunakan helm itu ada dua perbedaan. Kalau nggak pakai helm kena tilang dan bayar denda, orang pasti akan menggunakan helm. Ya itu satu faktor. Tapi dengan itu pun juga masih banyak juga faktor lain yang membuat orang masih belum mau berubah. Ya. Kalau penegakan hukumnya tidak jelas, kadang-kadang ada tilang, kadang-kadang nggak ada tilang. Ya orang juga tetap aja. Kadang-kadang pakai helm, kadang-kadang nggak pakai helm. Ya, ya oh, dekat gitu ya. Ada alasan aja pokoknya. Pasti ada alasan aja karena hmm. manusia itu makhluk yang paling sulit sebetulnya untuk diatur. Ya. Okay. Nah itu ya kita yang kita coba untuk bangun dengan uh, masyarakat pesisir. Jadi hmm. yang pertama adalah kita ajak mereka untuk kemudian membentuk kelompok. Jadi mereka kemudian bisa memberikan namanya peer pressure. Ya sama dengan sama dengan dengan di di apa di kehidupan kita lah. Sekarang yeah. kalau lagi lagi modenya uh, orang pakai kaos hitam misalnya gitu ya. Sekarang cowok-cowok kan keren tuh kalau pakai kaos hitam kan. Teman yeah. cowoknya pakai kaos putih dia akan merasa sebagai orang yang aneh. Apalagi hmm. bilang lah lu kok pakai kaosnya putih bukan hitam ya. Itu yang namanya peer pressure. Nah ini oh. yang kita dengan masyarakat nelayan. Jadi mereka sekarang lebih berani untuk bilang sama temannya yang menggunakan alat tangkap yang rusak. Hmm. Udah nggak gaul banget nih pakainya alat tangkapnya begituan, jadul banget nih misalnya gitu ya kalau pakai bahasa bahasa gaulnya yeah. kita. Yeah. Uh, itu yang kita sedang bangun dengan nelayan. Jadi kita kita uh, ajak mereka untuk kemudian berkelompok sehingga akan muncul yang namanya peer pressure tadi. Kemudian kita juga uh, bekerja dengan pemerintah untuk kemudian yeah. Ciptakan banyak insentif dan disinsentif. Jadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran itu mesti diproses, misalnya gitu. Kemudian mereka yang sudah baik itu bisa dibantu misalnya desa dan segala macam. Jadi kita membuat banyak sistem supaya kemudian orang mau untuk berubah. Nah ini baik. yang kita kemudian uh, dorong. Uh, satu aspek lagi yang kemudian kita dorong adalah uh, perilaku mereka dalam uh, menggunakan pendapatannya. Jadi ini yang terjadi dengan dengan nelayan. Jadi kalau kalau ada Uh, peserta yang tinggal kebetulan di di pesisir, sekali-sekali main ke kampung nelayan, bisa dilihat uh, mereka itu kebanyakan ya, kebanyakan itu tidak punya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangannya. Jadi kalau ini bar misalnya kita dapat uang gitu ya, kita akan ya, kemudian uh, sisikan sebagian untuk kita tabung dan segala macam. Kalau mereka okay. itu konsep menyisihkan uang itu, itu masih masih terlalu unreal gitu. Jadi uh. Ada uang sekarang kita habiskan cepat uh, besok kita nangkap ikan lagi gitu. Yeah. Nah, berartinya ketika menghadapi cuaca yang berubah karena climate change hmm. itu gelagapan mereka tidak 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 cukup tangguh untuk kemudian menghadapi uh, situasi sulit karena mereka nggak punya tabungan. Jadi ketika kemudian nggak bisa melaut karena hujannya lebih uh, lebat dibandingkan yang sebelumnya nggak punya tabungan untuk makan. Ketika kemudian hujannya uj lebih lama yang tadinya di bulan ber-ber-ber, sekarang uh, lewat sampai ke bulan Maret misalnya gitu. Mereka nggak punya tabungan juga. Nah, ini kita juga sedang bangun juga. Jadi, kita kita bangun semua sistemnya supaya kemudian mereka mau uh, berubah. Bayangkan, hanya untuk mengajak mereka melindungi satu ekosistem itu, kita mesti bekerja dengan semua sistem sekitarnya yang ada. Sistem sosialnya kita rubah, sistem uh, aturannya kita rubah, kemudian sistem uh, uh, ekonominya kita rubah juga. Ya. Itu pun juga. Nah, itu pun juga. Hmm. Sebetulnya belum mengadres permasalahan yang besar mengenai ekosistem laut, ekosistem perikanan, ekosistem pesisir. Ya. Baik. Kami di Rare, kami mengadresnya itu hanya di di tingkatan tapaknya, di site-nya. Tapi sebetulnya ada satu aspek yang kebetulan tidak disentuh oleh proyek ini, itu adalah di tingkatan konsumernya. Oke. Itu um, dalam ikan ikannya. Betul, betul. Itu dan itu penting sekali. Ya, bayangkan tadi ada ada foto mengenai uh, hiu yang diambil uh, siripnya. Yeah. Jadi yang namanya shark finning itu adalah isu global sebetulnya. Karena ini adalah uh, market potensial. Orang itu mau bayar mahal untuk makan sirip hiu yang sebetulnya rasanya tidak beda sama makan tulang lunak sebetulnya. Ya, tidak tidak ada banyak vitamin di sana sebetulnya. Ya. Itu contohnya. Uh, si review ini itu sudah menjadi uh, komoditas Jual, ekspor, ya. ya. Jadi di dijual ke sana sini. Uh, yang sayangnya, kenapa kemudian menjadi komoditas ekspor adalah karena demand-nya, permintaan itu tinggi. Hmm. Nah, uh, ini yang sebetulnya uh, karena memang ini satu rangkaian panjang sekali dari nelayan sampai kemudian ke meja konsumer, uh, ya. Hmm. Uh, yang tidak semua proyek mengatasinya. Ada proyek yang kemudian mengatasi atau atau uh, mencoba untuk merubah di sisi konsumennya. Uh, tapi itu tadi yang saya jelaskan. Uh, jadi yang yang sisi konsumen itu kita tidak tidak uh, sentuh. Padahal dia punya peran penting juga. Hmm. Uh, kalau misalnya nggak tahu, Akbar sering makan ikan laut nggak? Saya suka, suka, suka. Suka makan kepiting nggak? Saya suka. Kepiting telur suka nggak? Uh, sekarang udah jarang. Tapi dulu suka. Ya, Iya, sekarang uh, kepiting telur ada yang jual jarang. Betul, betul. Kenapa nggak iya. ada yang jual? Karena sebetulnya. Coba bu Susi. Betul, <laughs> iya. Bah, bayangkan sekarang bar, bayangkan sekarang. Iya. Kalau misalnya kemudian kita setiap setiap kita makan kepiting uh, di restoran ya, kita minta kepiting yang bertelur. Iya. Maka demand untuk orang nangkap kepiting bertelur itu akan semakin tinggi di lapangan. Nah, benar. akan melihat uh, mereka akan sangat pragmatis. Ikan uh, kepiting telurnya lebih mahal harganya, dia akan tangkap semua kepiting telur. Nah, sekarang semua kepiting bertelur itu ditangkap, maka di alam pun juga itu akan berkurang eh, populasinya. Lama-lama dia akan, akan habis gitu ya. Itu contoh contohnya di beberapa provinsi di Indonesia itu masih ada juga eh, mitos yang mengatakan bahwa kalau makan eh, telur penyu itu akan menambah vitalitas untuk pria, akan menambah tahan untuk pria dan segala macam. Ya. Dimannya tinggi sekali untuk untuk telur penyu. Akibatnya kemudian orang berlomba-lomba untuk ambil telur penyu dan kemudian dimakan gitu ya. Padahal kalau dari dari penelitian yang ada, hmm. telur penyu itu hanya sedikit lebih banyak lemaknya dibandingkan telur ayam kampung. Oke. Okay. Jadi ada ada ya, banyak hal itu yang mitosnya aja berarti ya sebenarnya. Mitosnya aja ya mitosnya. Okay, okay. Ya. Nah, okay. itu yang yang kita kita kerjakan. Jadi kita mencoba untuk uh, mengajak nelayan uh, lebih peduli dengan lautnya, kemudian mengubah perilakunya, tapi juga mengajak kelompok lain, pemerintah, kelompok swasta dan segala macam untuk kemudian juga lebih memberikan perhatian kepada kelompok lain. ini. kurang lebih kayak gitulah. Baik, baik. Terima kasih banyak, Mas Hari. Benar-benar membuka -benar mata kita lah. Jadi benar-benar e, dari kita sendiri mungkin e, bisa dimulai dengan memilah untuk memilih e, konsumsi dari laut yang memang sustainable berarti ya. Berarti enggak yeah. yang kayak tadi yang uh, kepiting telur jangan terus uh, sirip ikan jangan apalagi kira-kira Mas, yang mungkin sebaiknya tidak kita konsumsi. Lebih bijak yeah. lagi um, konsumen. Banyak dan, dan ini yang yang menariknya di nanti kalau, kalau misalnya teman-teman di sini semua uh, lanjut kuliahnya entah S2-nya entah S1-nya di, mm. di, di di mengenai lingkungan mm. bisa di, dipelajari bahwa 95% permasalahan lingkungan itu adalah antropogenik. Ya, antrop itu manusia. Jadi, ya. antropogenik itu asal dari manusia. Karena kita uh, dimannya tinggi, karena kita pingin rumah yang kayunya mahal-mahal dan segala macam. Itu yang menyebabkan kemudian uh, laut rusak, uh, hutan pun juga uh, rusak ya. ya. Nah, antropogenik ini itu uh, menyumbang tadi 95% lebih dari semua permasalahan uh, alam. Ya, termasuk juga climate change, ya, yang namanya perubahan iklim itu juga karena, karena antropogenik. Karena kita menggunakan uh, kendaraan dengan fosil fuel, ya, dengan bahan bakar uh, fosil yang kemudian mengemisikan uh, CO ke udara dan segala macam. Nah, uh, bagaimana kemudian kita bisa uh, sedikit berkontribusi dengan uh, permasalahan ini semua? Yang jelas, kalau kita mulai dari diri kita, Baik. mulailah menjadi konsumer yang responsibel, yang bertanggung jawab, hindari. Uh, makan kepiting bertelur atau ikan bertelur atau ikan-ikan yang memang uh, sudah langka, ya itu kita bisa bisa uh, hindari. Hindari hmm. uh, tadi misalnya uh, permintaan finning Jadi kalau misalnya uh, orang tuanya sangat suka dengan dengan uh, sirip hiu, yeah. uh, ini di. Katakan aja jangan ya berarti ya. Betul. Bilang sama ibunya. Yeah. Bapak ibu, Bapak -ibu uh, kenapa sih kita nggak jadi keluarga yang yang lebih um, anti mainstream? Jangan yeah, kayak yang suka makan sirip hiu jangan jangan kayak tante A yang suka makan sirip hiu. <laughs> yang tunjukin bahwa kita bisa hidup sehat juga tanpa makan sirip hiu misalnya gitu baik, ya. Baik, baik. Jadi ada banyak hal yang kita bisa uh, bisa kerjakan. Kemudian juga baik. kita bisa bisa mulai untuk uh, uh, ini sekarang ini zaman zaman lebih lebih uh, uh, enak nih dengan digital ya teman-teman uh, yang masih uh, ngambil S 1 misalnya yang di yang di informatika atau yang mungkin di di elektro itu bisa kemudian eh, tugas akhirnya atau mungkin yang di S2 eh, ngambil tesisnya itu mengenai masyarakat pesisir. Hmm, baik, baik. Bayangkan yang namanya masyarakat pesisir. Dia nangkap ikan hari ini misalnya. Kemudian harga ikan itu misalnya adalah eh, 50.000. Ini misalnya. Saya saya hanya Baik Mas hanya. Hari, mungkin boleh dipersingkat karena sudah uh, uh, waktu sudah habis, saya sudah diperingatkan oleh panitia. Siap-siap. Ya. ya, tapi tapi poinnya tadi ya, poinnya okay. adalah uh, banyak inovasi. Kemudian gunakan semua kesempatan ini untuk kemudian okay. juga melihat bahwa ada sektor lain yang kita mesti perhatikan. Gitu mungkin ber. Perspektif konsumer itu tadi yang paling jadi highlight dari Mas Hari, berarti ya. Dan ya. Uh, cuaca iklim yang memang uh, mempengaruhi kondisi pesisir. Terima kasih banyak untuk uh, Mas Hari dan Rer Indonesia. Ya, kita nanti akan tampung pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti di sesi tanya jawab. Dan itu dia tadi dari. Mas Hari, sukses Mas Hari, sehat-sehat. kita akan beralih kalau dari tadi uh, kita bahas tentang laut, sekarang tentang hutan. Nah ini dia, kita barengan sama Mas Christian Natali yoi, dari Hutan Into Indonesia. Mas Natali, Halo, Mas Tian, tar. yoi, ini kita sama-sama pakai baju hitam Mas. Sama nih Mas, pertanyaannya sebenarnya... Disuruh ganti baju tadi sama Akbar. <laughs> biar, biar samaan, kan dress Mas, kira-kira sebenarnya hutan itu Indonesia uh, aim utamanya apa sih sebenarnya kalau boleh di sharing ke kita siap salam kenal sebelumnya bagi kawan-kawan semua di sini wah ada ratusan banyak banget um, setian mewakili gerakan hutan itu Indonesia bagi yang belum kenal semoga jadi kenal kami banyak bermain di media sosial jadi selama pandemi ini kayaknya media sosial sangat membantu ya makanya bagi yang belum follow silahkan ikutin media-media sosial kami biasanya pakainya at hutan itu ide teman-teman sesuai namanya kami fokus di isu hutan namun pada dasarnya lingkungan saling berkoneksi ya jadi sepakat banget sama semua pembicara narasumber yang sudah banyak info di sini dan saya sendiri banyak belajar gitu jadi kalau di slide pertama menjawab pertanyaan Akbar asal muasalnya itu di tahun 2015, jadi setahun sebelum Hii berdiri hmm. itu ada beberapa survei yang para pendiri kami itu mengamati, yang hasilnya cukup mencengangkan uh, minimal bagi si para pendiri ini. Yang pertama, bahwa saya isu hutan itu ternyata emang out of sight, out of mind, jadi jauh di mata, Baik. jauh di hati. <laughs> Benar nggak hmm. sih, apalagi kita yang tinggal di kota? Iya, kita gitu, cuma dari video. doang besar doang di kota. Nih. Iya. Uh -uh. Akbar lahir di mana Bar? Saya di, Beka eh, di Jakarta tapi tinggal di Bekasi. Nah, Benar. Ya sama aku juga gitu. Yang mana sebenarnya relatif uh, kota udah sangat jarang ya ruang-ruang terbuka hijau apalagi hutan gitu ya, Betul. taman yes uh, walaupun sebenarnya deket mangrove dan lain-lain. Cuman sangat sedikit paparannya. Jadi out of sight out of mind yang membuat terjadinya diskoneksi. Hmm. Jadi ya yang nggak nggak Ya tahu, paling di pelajaran ya, buku pelajaran Jamrut Katulistiwa, uh, hutan adalah sekumpulan pohon, uh, biologi, dan lain-lain. Hanya sekedar mm -hmm. teoritis. Sedangkan yang uh, harapannya lebih dipahami, seperti yang Narasumber sebelum sebelumnya ceritakan, itu banyak main di hati. Karena kalau udah ngomongin hati, kita cinta mm -hmm. sesuatu, kita akan rela menjaganya mati-matian. Ah, Atau rela belajar mati-matian gitu tanpa harus aku kan bukan aktivis, aku kan bukan eh, jagawana, aku kan bukan eh, petani, peternak pe, dan lain-lain yang berhubungan yeah. dengan unsur alam gitu. Aku anak ekonomi atau apa? Enggak, enggak mesti karena setiap kita yang tinggal di lingkungan bumi kita satu kok. Itu sebenarnya sangat eh, sangat baik untuk kita mempelajari unsur-unsur alam termasuk di dalamnya hutan. Jadi bukan maksud mem mem mengkhususkan, bahwasanya hutan itu penting, laut itu penting, mangrove itu penting, semuanya penting. Dan sesuai tadi mengutip kata Kanadin, hmm. bahwasanya saking banyaknya, jadi mendingan kita coba mulai fokus, fokus, fokus salah satu, satu deh. Satu dulu. Okay. Hmm, jadi senang banget ya ada hutan itu Indonesia, ada Sea Soldier, ada. Uh, rare banyak banget LSM NGO komunitas organisasi yang mungkin teman-teman di sini juga punya di uh, tempat masing-masing. Emang ini harus kasarnya dikeroyok bareng-bareng gitu ya? Iya iya benar. Tapi kalau saran nah. ini dari kita ya pengen join itu gimana? pingin join movementnya hutan itu Indonesia? Nah dari karena tadi uh, latar belakang yang kami lihat uh, isu hutan itu out of sight out of mind disconnected hmm. and Betul. out of radar. Jadi hutan itu Indonesia fokus di kampanye, bar. Okay. Beda mungkin tadi uh, Mas Hari di Rare ada teman-teman uh, WWF mungkin gitu yeah, atau LSM lain them, yang punya yeah. punya program pemberdayaan langsung di lapangan dan itu sangat-sangat yeah. dibutuhkan kan. Ada dampak langsung yang perlu dibuat entah itu konservasi, restorasi, uh, BRGM misalnya tadi ya, Pak Didi menjelaskan punya target yang besar banget ya. Yeah. Kalau HII dari sekian banyak ekosistem organisasi dan orang-orang yang mau bantu itu kami fokus di ceruk kecil. Nah, tapi ini juga pentingnya itu awareness raising, kampanye, ngomongin produk misalnya, aku jual uh, botol minum ini, yeah. kan perlu dong promosi, betul, hey, betul, gunakan botol minum ini daripada uh, botol sekali pakai dan lain-lain misalnya itu. Apa-apa apa bagusnya ini, apa kerennya ini, Dana. Nah, Hai ini istilah produknya ini hutan, hutan Indonesia. Kami mempromosikan, mengkampanyekan uh, produk ini atau hutan. Itu sendiri, khususnya lagi ke anak muda urban. Mm -hmm. Jadi, fokus kami, para pendiri kami, anak-anak muda, mm -hmm. uh, teman-temannya, Kanadin juga beberapa kenal itu mm -hmm. uh, karena melihat memang ini orang-orang muda sebagai generasi ke depan, nih, pengganti penerus, Pak Didi, Mas Hari, dan lain lainnya Ini harus lebih kan ya, Pak Hari, apa Didi ya, kita gitu, harus lebih jadi um, apa namanya. Ya dari sekarang gitu uh, dipromosikannya atau awarenessingnya gitu sehingga nanti ada behavior change yang tadi Mas Hari sampaikan uh, ada piring tadi ya uh, Akbar yeah. mengingatkan eh pakai baju hitam aja <laughs> supaya kelihatan itu kan kalau nggak dikasih tahu kan nggak nggak berubah orang itu termasuk dalam isu hutan hutan Indonesia mencoba mensolusikan yeah. tadi out of sight out of mind out of radar dengan uh, ngomongin isu hutan aja terus terusan setiap hari terus terusan ya. Okay, betul baik. di media sosial jadi ada kami ada hashtag tertentu pak eh, hashtag has uh, tertentu <laughs> ya dari dari awal kami salah satu tagar yang dipakai itu jaga hutan Jaga, jaga hutan, hutan. ya yeah. um, walaupun itu pasti pernah ada yang pakai juga ya, tapi kami hmm. fokus di situ untuk mengukur juga dampak dan monitoring di kampanye tersebut gitu um, jadi yang kami lakukan adalah kampanye hmm. seperti tadi ada gambar uh, kami membuat fun and creative campaign atau program Baik. baik. Sebelum pandemi aktif banget dengan berkegiatan uh, offline ya bikin event ini itu dan intinya sih kolaborasi. Uh, Seringkali kan kita lu lagi lu lagi ya. Betul betul. Senang banget biasanya MC-nya nih teman-temannya kan Nadin gitu yang udah kita tahu ini tapi ini ada Akbar di sini sih ya. seorang. Ya. Biar generasi pensi ikutan juga di radio. <laughs> iya maksudnya lingkungan. kita harus memperbesar lingkup kita. Ya nah ya. Hai ini uh, selalu mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mana di luar aktivisme lingkungan. Hmm, baik. sekarang senang banget ya kayaknya K-pop udah mulai ya K-popers itu yeah. uh, tanam pohon terus ikut kampanye kemarin uh, beberapa ya beberapa kegiatan kampanye lah gitu. ya. nah hal, hal seperti itu yang kami coba lakukan kami pernah bikin nama eventnya Kulari ke hutan setiap tahun oh. untuk mengajak orang-orang yang pecinta lari olahraga urban kan umumnya lari ya selain sepeda iya, yang lagi terkenal sekarang. Nah itu daripada di kota-kotakan, aku adalah olahragawan, aku adalah pecinta hutan, aku adalah pecinta laut. Sebenarnya kita bikin suatu kampanye dalam hal ini event misalnya yang bisa kumpul bareng supaya orang yang belum tahu jadi tahu itu kan poinnya ya. Kalau kita betul di situ situ terus jadi menggarami lautan gitu jadi ya, eh uh, what what the point of the campaign gitu ya kita harus semakin besar nih ada 7 miliar orang di bumi ada 270 an juta populasi tapi kita fokus lagi dulu misalnya HII anak muda urban yang hmm. kurang lebih itu ada 70 an juta hmm. uh, jadi kita coba aja terus bikin campaign campaign dari tahun 2016 Baik, terima kasih banyak untuk Tian atas penjelasannya. Karena waktunya terbatas nih, kira-kira ada lagi yang mau ditambahin dari Tian? Aku udah ya, dicolek uh, panitia dari tadi. Ya, <laughs> iya nggak apa-apa banget. Ya jadi senang ya. banget terima kasih IU uh, selalu bantu kampanye HII dan hutan pastinya. Jadi, mudah-mudahan ini jadi pertemuan kita yang tidak uh, uh, yang tidak terakhir. Jadi, Betul. silakan kita berkoneksi satu sama lain minimal di media sosial sih. Jadi, nah, follow yang mana tuh? boleh tuh? ada Instagram Twitter eh uh, hutan itu ID atau mm -hmm. YouTube uh, hutan itu Indonesia yang banyak banget video-video yang bisa kita uh, tonton tapi mm -hmm. jangan dipendam sendiri jadi disebarluaskan kita sharing uh. kayak lagi ingat kita harus memperluas lingkaran kita yang di sini ada ratusan harusnya ada ribuan mm -hmm. ada jutaan tahun depan Iu bikin lagi yang datang jutaan gitu karena emang oh, uh, butuh banyak uh, dukungan uh, oleh orang-orang Peer tadi ya nih kita Mas hari ingatkan. Terus terakhir hmm. uh, di Suhutan kami juga menginisiasi salah satu peringatan hari. Kalau besok kan hari lingkungan hidup nih, makanya You bikinin so. Environmental Day. Ada juga so. Hari Hutan Indonesia yang kawan-kawan uh, publik okay. itu uh, inisiasi. Hmm. Itu 7 Agustus, Pak. 3 Agustus, baik. Nanti harus dari MC-nya lo ya. ya. Boleh, boleh. Entar kita, kita ramein <laughs> 7 Agustus Di yeah. uh, ya nggak harus satu hari setahun ya tapi ya kayak kita ngerayain ulang tahun aja kan minimal setahun kita setahun sekali kita ingat umur kita jadi momentum refleksi dan lain-lain itu dibutuhin banget buat manusia yang udah kebanyakan masalah jadi misalnya 7 Agustus ini kita teringat bosnya hutan hujan tropis kita keren, kita punya mangrove, kita punya gambut yang keren-keren dan perlu jaga. Mm -hmm. dan gak cuman kita, kita harus ngajak banyak orang lagi lewat momentum si 7 Agustus ini. Banyak banget yang dipersiapkan teman-teman organisasi lain gak cuman HII untuk menggemparkan 7 Agustus. Itu termasuk teman-teman di sini ayo bareng-bareng kita ramein Hari Hutan Indonesia sebagai momentum kampanye uh, ah. jaga hutan. Baik, itu Faging. dia. Momentumnya 7 Agustus ya. Terima kasih banyak untuk Tian. Sukses selalu dan jangan lupa teman-teman buat follow hutan itu ID. Oke. Okay. Kita bakal ketemu di 7 Agustus ya, Yane. Bye. Sehat-sehat. Berikutnya kita akan beralih nih ke Eco Fashion. Untuk Empu Fashion yang sekarang dari tadi udah kita bolak-balik perkenalkan gitu ya. Ini dia, ada Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar? Mas Akbar. Sehat Mbak Semoga baik ya. Iya. Mbak Ajeng, ceritain dong Mbak, ini kenapa tertarik sama fashion yang sustainable nih Mbak? Boleh ceritain? Um, uh, kenapa tertarik dengan fashion sustainable ya? Mm -hmm. Kalau um, untuk saya sendiri itu, yeah. uh, dimulai pada tahun 2009, sekitar 12 tahun yang lalu, yeah. saya banyak mendengar bahwa banyak ibu rumah tangga yang mengeluh akan kurangnya pendapatan sang suami, oh. diakibatkan ya, diakibatkan besarnya kebutuhan akan popok sekali pakai dan susu formula, oh. ya, dan juga banyaknya sampah sekali pakai yang menumpuk di tempat uh, pembuangan akhir yang sulit daur ulang dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Dari hal tersebut kemudian saya membuat Popok kain pertama saya dengan nama ekonikis dan alhamdulillah mendapat sambutan yang cukup baik pada saat itu. Um, kemudian di awal pandemi kemarin, hmm. saya memutuskan untuk menyelesaikan proyek yang sudah agak lama tertunda yaitu uh, membuat pembalut kain lesari dan juga produk-produk sustainable lainnya ditujukan untuk mengurangi uh, sampah rumah tangga. Hmm. Uh, dan kemudian Um, di saat uh, lestari ini dibangun, uh, kami, saya bergabung dengan Empu menjadi uh, komunitas Empu Lestari, di mana Empu Lestari adalah kolaborasi dari uh, beberapa uh, organisasi yang bergerak dalam pelatihan dan pengadaan pembalut kain untuk perempuan dengan disabilitas dan uh, kelompok perempuan rentan. Oh, yang ini bentuknya. Um, kemudian saya di sini uh, sendiri pada hari ini sebenarnya saya mewakili uh, komunitas Empu untuk fashion berkelanjutan, di mana Empu merupakan komunitas fashion yang bergerak from uh, from farm to catwalk, mencakup upaya mendukung IKM dan artisan fashion ramah lingkungan mulai dari bahan baku alamnya sampai dengan pewarnaan, proses pemintalan. Uh, penenunan, pembatikan dan sebagainya sampai ke baju jadi. Kemudian komunitas yang berdiri pada Januari 2020 terdiri dari 36 IKM uh, IKM fashion dan 210-an artisan penenun dan pembatik serta 200-an bakul jamu gendong dan lima artisan pembalut menstruasi dan kain yang sudah berkarya selama bertahun-tahun. Um, mereka tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan empu memiliki kepedulian untuk mendukung dan melestarikan serta mengkampanyekan kepada konsumen, produsen, dan pemerintah tentang pem pentingnya mendukung komunitas fashion ramah lingkungan. Hmm, baik, baik. Baik. baik uh, kurang lebih tau, seperti itu. Oh iya, gitu udah mulai dapat gambaran nih. Karena waktu terbatas nih yeah. kita harus lebih banyak ngegali lebih cepat lagi. Eh uh, okay. kalau dari challenge sendiri nih dalam mengkampanyekan atau mungkin dengan dengan uh, uh, memproduksi fashion-fashion yang sustainable ini kira-kira audiensnya gimana? Orang-orang masyarakat udah pada aware nggak sih sama hal itu atau mungkin ah kayaknya sama aja deh nih sama yang ini gitu-gitu. <tuh> kira-kira gimana challenge seperti apa mungkin boleh di sharing ke kita uh, oke okay. mm -hmm. untuk marketnya sendiri um, masih perlu banyak um, apa sosialisasi mm -hmm. uh, 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 diharapkan banyak kelompok muda yang mulai uh, menimbang adanya keuntungan uh, yang di yang didapat dari gaya hidup yang hemat energi ramah lingkungan Uh, dan juga uh, bagaimana caranya uh, mulai mengurangi limbah rumah tangga atau benda-benda sekali pakai yang dapat yang sulit didaur ulang dan juga mulai beralih ke uh, apa barang-barang yang uh, notabene nya Uh, apa namanya tidak memakai tidak menggunakan plastik yang terlalu banyak jadi hmm. lebih bijak menggunakan plastik lebih hmm. seperti itu sih uh, hmm. kemudian dengan uh, apa namanya uh, dengan adanya covid ini juga semoga dapat membuka uh, lebih membuka apa namanya uh, pikiran kita mindset kita untuk lebih beralih uh, dan apa switch uh, berubah gaya hidup kita untuk uh, lebih ke membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang lebih ramah lingkungan seperti itu sih. Jadi harapannya memang sebenarnya dengan adanya cara-cara seperti ini banyak orang yang lebih concern lagi sama produk-produk ya, yang betul. lebih ramah lingkungan pastinya ya. Ya, ya. yang organik nah. yang ramah lingkungan tidak yang tidak, menimbal, yang tidak uh, secepat itu menimbulkan sampah gitu. Jadi betul. bagaimana caranya kita lebih wise lagi untuk membuang sampah kalau bisa kita gunakan kembali, kenapa tidak gitu? Kenapa betul. harus pilih barang yang sekali pakai gitu loh? sedangkan uh, banyak loh barang-barang yang kita bisa pakai lagi nggak harus boros kayak gitu di di luar kita menyelamatkan lingkungan kita juga saving money balik lagi ke masalah yang tadi saya hadapi dari uh, apa namanya Marketnya, isu yang ya uh, yeah. yeah, banyaknya ibu-ibu yang mengeluh akan kurangnya pemasukan ah, suami untuk yeah. membeli barang-barang uh, sekali pakai misalkan yeah. popok sekali pakai yeah. Mungkin uh, tisu sekali pakai, atau anything yang maksudnya uh, memang pembalut sekali pakai, di mana memang isu-isu hmm. tersebut, uh, seperti yang tadi Mbak Nadine ceritakan, hmm. uh, sebagian besar itu uh, sampah yang hmm. mencemari sungai hmm. dan uh, apa uh, laut kita, itu adalah hmm. limbah tekstil, limbah popok, limbah pembalut hmm. kain dan limbah-limbah plastik lainnya yang pasti. Tapi yang terbesar tiga itu tekstil, popok, pembalut, Oh satu lagi plastik benar, seperti benar. itu. Setuju banget aku. Jadi uh, fast fashion nih nggak nggak bagus gitu ya kalau bisa pakai fashion fashion yang memang uh, concern ke hal, hal ini. Banyak sih sebenarnya brand-brand gede yeah. yang 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 keren dan maksudnya anak muda harusnya relate juga gitu ya bisa melek udah mulai nih sama yang sustainable gitu ya mbak ya, eco living segala macam semuanya. Ya, udah harusnya gitu. Seharusnya hmm. udah jadi tren saat ini ya, maksudnya. Kalau bisa sih gitu. Kok masih pakai gitu sih nggak gaul deh kayaknya. Bisa enggak dibikin hmm. kayak gitu gitu loh. Jadi bisa. trennya kita balik gitu loh. Yang yang, hmm. yang 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 seharusnya jadi trendsetter sekarang adalah yang mereka yang memang eco-friendly, yang mereka memang mem merepresentasikan bahwa saya ini melestarikan lingkungan gitu. Seperti hmm. itu. Jadi nggak enggak hanya gaul atau pintar itu cuma sekedar berpakaian cantik, Betul. makeup yang cantik dengan tas yang branded. tapi buat apa semua itu digunakan kalau kita ternyata mencemari lingkungan gitu loh maksudnya. Betul. jadi gimana gimana kalau kita create uh, di saat ini gitu loh. Yang keren itu ya seperti itu urban gardening seperti Mbak Rara tadi gitu loh. Mbak Nadin yang menyelamatkan laut gitu, dengan Pak Didi yang melestarikan mangrove, Betul. dengan Mas Tian yang melestarikan hutan dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya kita angkat. Kalau sebenarnya anak muda yang seperti itu itu keren banget zaman zaman saat ini gitu loh. Kayak gitu nah Mbak Ajeng kalau kalau boleh dirangkum nih Mbak Ajeng ya kira-kira harapan yeah. Mbak Ajeng untuk industri fashion di Indonesia saat ini apa Mbak kalau boleh dirangkum nih um, yeah. harapan saya oke okay. um, wait tadi sih harapan saya uh, sebisa mungkin para um, apa uh, pelaku industri fashion lebih memikirkan bagaimana cara create produk uh, yang dapat uh, memiliki sustainable di dalamnya dan okay. dapat menyelamatkan lingkungan dan dapat digunakan dan dipakai kembali. Jadi tidak tidak hanya misalkan tren saat ini seperti ini habis itu tren tahun depan ganti lagi which is tren yang kemarin nggak oh, bisa dipakai lagi. No, is menurut saya itu bukan hal yang maksudnya Uh, Oke, okay, is, is, uh, itu adalah fashion, tapi uh, secara uh, untuk untuk uh, kita lihat lagi untuk pencemaran itu sangat sangat buruk dampaknya baik. gitu. Baik. Dan uh, disarankan juga lebih baik gimana gimana caranya menggunakan bahan-bahan uh, yang ramah lingkungan atau dan juga uh, dan juga memperhatikan lagi uh, apa namanya sisa-sisa produksi dari fashion industri ini. Bisa nggak diolah lagi, misalkan uh, kita punya sisa benang atau sisa kain yang kecil-kecil banget, kan kalau dibuang seharusnya kan biasanya dibuang gitu. Tapi gimana caranya biar saya tidak mempunyai sampah dari tekstil, misalkan kemudian dari kain-kain itu uh, dibikin boneka atau dari benang-benang sisa dipilin lagi sehingga ah. jadi benang yang yang karena itu itu ada cerita tersendiri, itu memang ada ceritanya. Dari sahabat kami, jadi memang ada komunitas. Nanti itu uh, saya mungkin sambil menunjukkan baik. produknya setelah sesi ini. Baik, baik, baik. Ya seperti itu uh, sih harapan saya terhadap industri industri fashion saat ini ya. Semoga mereka bisa mengolah juga limbahnya, gitu. Misalkan limbahnya berupa kayu bekas. Ya kayak kayu ini kan bisa kita ulah lagi, misalkan mungkin jadi nah. uh, alat makan kayu atau Betul. ini kayak Ya macam-macam ya. Iya. Ya, jadi. Bagaimana caranya limbah yang kita hasilkan tuh masih bisa berguna gitu. Mm -hmm. Tapi kalau emang udah nggak bisa ya gimana caranya itu tidak mencemari lingkungan. Seperti Baik. itu sih. Ya, terima kasih banyak Mbak Ajeng atas harapannya dan juga audiens. Semoga dapat banyak banget insight nih dari Mbak Ajeng. Karena keterbatasan waktu nih kita nanti bakal lanjut untuk sesi Q&A-nya dari sesi chat box dan nanti langsung dijawab sama Narasumbernya sekarang, kita uh, mengundang juga. Selain bajeng, kita mengundang juga untuk bergabung, panelis-panelis uh, sebelumnya, untuk berfoto bersama. Yes, boleh, Mas Tian juga Mas Hari bergabung dalam hitungan ketiga, rekan-rekan media, dan juga tim dokumentasi untuk mengabadikan secara virtual. Satu, dua, tiga, ya, yes. senyum. Satu, dua, tiga, yes, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Nah, mantap tuh Mas Hari. Terima kasih banyak Mas Hari, Mbak Tian, dan juga Mbak Ajeng. Mas Tian, Mbak Tian lagi. Sehat-sehat <laughs> ya, selalu pastinya untuk Mas Hari, Mas Christian, dan juga Mbak Ajeng. Dan sekarang kita bakal berlanjut nih untuk ke berikutnya barengan sama Ibu Henriette untuk ngebahas tentang Generation Restoration. Bakal di kick off sekarang juga nih. So, Bu Henriette, the floor Is yours. Thank you very much, everybody. This has been really inspiring. Uh, I think there are so many good ideas already to all the things that we can all of us do, and so many good things that people are already doing. So I think it will be not a difficult challenge, very easy. So, um, I think I have a few slides uh, just with some further ideas or maybe a little uh, summary of what has been discussed, uh, if somebody can share them. So, first of all, as we have mentioned many times now, we are launching a social media challenge uh, from tomorrow until 5th of July. So, one month you have to share all the things that you are doing. You can already, if you have ideas already now, you can start posting them in the chat. Uh, it would be fun to hear uh, a little bit if there's anything you already know that you are committed to do uh, and then of course you can share uh, more details in videos or in pictures on the on the social media platform but write something in the chat also now so that we can see that you are still awake so next slide please so basically you have understood it already you can take action you can make smart choices and you can raise your voices so do something Think about it and talk about it. That's basically what we're asking you to do. Next slide. So, we have already seen about planting things. Uh, maybe you don't have the opportunity to plant something in your own garden and grow your own food, but you can support forest organizations like we have seen. You can help planting more trees. Deforestation is a really important problem. It's a problem for climate change. It's a problem for biodiversity. It's really a problem uh, that is very serious for, for all of the world. And Indonesia is in a beautiful situation, still having a lot of forests, but we need to make sure that it remains like that. So please take action, support tree planting when you can. Next slide. Buy organic, eat organic, and eat more vegetarian food, I would say. The climate impacts, the environmental impacts of meat are terrible. We heard about uh, the consequences of seafood, but mm -hmm. if you look at the consequences of beef, uh, you will feel like crying, honestly. So, uh, so eat organic and reduce the amount of meat that you take. You don't need to be vegetarian every day, but try to reduce it. And I can say that that's my commitment. I'm not eating meat, but I'm eating fish and seafood. So. I will take a commitment to reduce the this to twice a week that I eat meat and seafood, uh, sorry, fish and seafood, and I will try to stick to that during this challenge and hopefully also later on. So, if you want to join me on this, please do. Next slide. No plastic. I think we have all understood why this is really one of the most detrimental things that is happening to our world for the time being we see the plastic that is littered on the ground we see it in our oceans there are plastic bottles everywhere and we just heard about diapers and and other things so this is really devastating actually i can share one piece of good news it's a commitment maybe not from me but at least from the eu because as part of our circular economy strategy yesterday from yesterday Third of June, it was uh, forbidden for our European Union countries to put single-use plastic uh, ten different items of single-use plastic on the market. So that means uh, many single-use plastics are no longer allowed to be put on the market in the EU. And I really hope it's something we can work on also with uh, with Indonesia. Of course, there's a need for legislation, but also as we already heard, we can do a lot ourselves. Uh, it's a terrible amount of plastic that we get. Uh, with uh, with food items and with uh, all kind of other um, packaging, and we simply have to say no to that. So please also join me on this next one. Okay, mangrove restoration. I think we have heard it very clearly. I think it's uh, it's really something that is very specific and special for Indonesia, and something where we have to do something to protect the mangroves, as we heard they are a fantastic buffering due to natural disasters. So it's really an area that is very important and it's an area where you can easily contribute also as an individual. Next slide. Responsible mountain hiking. Some of you were more into mountains we heard uh, and I would say responsible hiking everywhere, not only in the mountains. Uh, be responsible when you are in nature. Take your trash with you or, and make sure that you don't bring trash into, into the natural environment. It takes hundreds of years for things to, to decompose. And you may think that your little amount of waste doesn't make any difference. But actually, if we all think that, it will make a huge difference. Next slide. Beach cleanup, yes, that's something that is very important. So I will invite you later on. Uh, stand on our uh, organize something uh, around beach cleanup uh, a little bit later in the year. And I think that's something where it's easy for all of us to, uh, to be part of uh, a movement. Uh, but even every time you go to the beach, just Pick up five pieces of trash and take them to the bin. Then you will already have helped so much. It's a small thing, but it's something that we can all do. We don't need to do it once a year only uh, with big bags. We can just take three, five things whenever we are at the beach, and that will help a lot. Next slide home gardening we have already heard if you have the opportunity it's a great way to get healthy food it's a great way to get cleaner air if you can have some plants uh, in your house uh, on your terrace in your garden uh, it, it helps you and uh, and it's very good for the soul as well so please take up gardening next slide we didn't post anything here about transport but you heard how important it is to bike it's very good for your for exercising it's good for uh, for air pollution Yes, itu dia tadi uh, penyampaian dari Ibu Henriette. Kita udah bisa banyak banget opsi, kira-kira uh, apa aja ya, ya untuk yang dijadiin konten untuk ikutan challenge generation restoration. Jadi teman-teman udah mungkin dapat bayangan dari sekarang. Nah sekarang nih juga ada dari Mbak Ajeng Kartikasari untuk menampilkan beberapa produk dari Empu Fashion yang memang sustainable. Kita langsung simak sekarang juga. Baik, terima kasih waktunya. Um, ini saya memperkenalkan. Ini uh, kita membuat tas belanja yang terbu eh uh, di mana bahannya ini adalah uh, kreasi dari sahabat kami Zibatik. Ini terbuat dari kain ini dibuat uh, dengan uh, apa namanya batik dengan malam menggunakan uh, sari propagol dari limbah mangrove. Jadi warna yang dihasilkan ini didapat dari limbah mangrove tadi. Kemudian di satu sisi ini e, terbuat dari bah, e, apa? warna indigo di mana tas ini sangat membantu kita untuk sebagai pengganti tas belanja jika kita ke pasar. Jadi kalau bisa jangan menggunakan plastik lagi. Jadi kita bisa cukup taruh barang-barangnya di sini. Dan juga kita bisa menggunakan Produce bag, jadi kantong seperti ini untuk uh, menaruh buah-buah, buah-buah kalian, dan langsung dimasukkan ke dalam tas. Jika kalian perlu sesuatu yang basah, kalian bisa membawa kotak makanan sendiri untuk mengurangi uh, sampah plastik yang kita bawa dari uh, luar, dari makan di luar atau dari apa, dari uh, uh, pasar. Kemudian, karya yang kedua ini adalah tas yoga dari Sekar Kawung. Karya ini berbahan tenun berwarna biru indigo dari kelompok lambaniru di Sumba Timur, yang dikombinasi dengan tenun berasal dari karya ibu-ibu suku Dayak Iban yang tinggal di rumah betang di Sungai Utik. Bagi masyarakat Iban, hutan adalah ibu. Oke. Okay. Um, ini dibuat sangat menarik sehingga bisa digunakan teman-teman semua yang suka yang menyukai yoga. Kemudian karya ketiga adalah um, tas kulit. Oh, sorry. Tas uh, ini adalah sling, sling yang dibuat dari uh, apa tenun bercorak patola bunga pewarna alam karya penenun muda Mbak Lucy eh, yang umurnya masih sekitar 15 tahun dan dibuat untuk sling strap kamera jadi kalian bisa pakai ini sebagai tas atau sling kamera atau apapun yang kalian perlukan dan sangat multifungsi sekali bisa dicopot dan lepas dengan mudah Oke okay. Uh, kemudian ada juga sebagai sling bag seperti ini. Baik Mbak Jeng, waktu 30 detik lagi. Yeah. Yeah. Oke, okay, ini juga uh, dari Sumba Timur, ini dibuat oleh anak yang berusia 12 tahun. Kemudian ada juga uh, rosella, jamu rosella ini dari uh, kelompok uh, apa jamu gendong di Seragen. Mereka membuat Rosella sirup rosella organik. Yang di, yang di, di mana uh, semua apa namanya uh, uh, komposisinya ini didapat dari kebun yang ditanam dan dikelola sendiri. Kemudian ada juga ini kain dari um, dari teman kita. Ini berupa kain uh, dengan warna indigo, kain batik tulis dengan warna indigo seperti ini ini berupa sarung jadi alternatif sekali buat teman-teman yang menggunakan sarung atau kain bisa beralih ke uh, kain yang lebih eco friendly dengan warna-warna ramah lingkungan uh, Baik, terima kasih banyak ini. Mbak Ajeng. ya oke okay mohon maaf kurang lebih terbatas sih tapi banyak banget varian-varian yang menarik banget untuk disimak iya iya banyak banget di sini ada pembalut kain ada cloth diaper dan lainnya sampai strip kamera ada jamur <laughs> juga iya Tadi iya ini kebetulan ini. ini kebetulan hasil dari teman-teman kita yang di Keren. seluruh Indonesia dan mereka juga punya banyak harapan terhadap mm -hmm. kita semua untuk uh, supaya kita lebih aware lagi terhadap karya-karya anak bangsa jadi kalau Betul. bisa mulai Aware terhadap apa namanya kain-kain uh, yang kita punya kain-kain tradisional kain tenun kain warna alam di mana di luar negeri itu kita terkenal banget gitu Betul. loh jadi kenapa sih kok kita sendiri nggak pakai gitu loh itu Betul. aja sih Betul. Ya. dan aku pun juga udah mulai pakai kain loh mbak walaupun cowok ya jadi kayak oh. aku aku mulai mengkampanyekan diri sendiri Jadi banyak teman-temanku ya, ya. Enggak sih enggak Kalo... banyak berdikit <laughs> Kalau belum pakai kain juga masih bisa pakai celana, tapi mungkin yeah. kainnya di kain warna alam dibikin celana atau Betul. mungkin kemeja-kemeja yang ringan yang kayak gitu sih. Betul. ini buat teman-teman uh, langsung aja nanti uh, follow empu fashion di Instagram. Apa mbak? Isurnya mungkin boleh diingetin ke teman-teman. Um, Oke, okay. untuk empu lestari Instagramnya empu lestari bisa hmm. uh, dicari di situ. Nanti di situ juga uh, itu untuk khusus pembalut ada hmm. juga empu dengan uh, komunitas fashion. Itu ya berarti ya. Terima kasih banyak Mbak Jen. Yeah. Sehat selalu. Oke. Okay. Dan semoga terus menginspirasi yeah. kita semua. Dai, baik teman-teman. Terima, terima kasih. kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita nih uh, menyambut World Environment Day dari uh, tadi di jam 2 sampai di jam 5 ini ya kan. Benar-benar banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak untuk seluruh panelis, seluruh narasumber dan juga seluruh peserta yang sudah hadir sampai sekarang masih standby. Nanti dapat sertifikatnya juga ya, ditungguin. <laughs> Jadi kalau boleh kita rangkum gitu ya. Pasti yang pertama mau kecil mau besar pokoknya lakuin aksinya dulu aja. Dari hal-hal yang simple, buang sampah yang pada tempatnya. Kalau bisa dipilah ya kan non-organik dan juga organik. Terus lalu uh, coba uh, buat pilihan yang bijak juga kayak segala macam produk yang ramah lingkungan itu diutamain. Habis itu punya prinsip less is more. Ingat jangan terlalu banyak belanja. Kalau bisa uh, rumahnya sedikit itu lebih bagus ya minimalism lah kayak Marie kondo itu lebih baik. Habis itu yang ketiga ini juga bagus untuk tubuh kita. Pilih makanan-makanan yang sehat. Salah satunya tadi yang organik. Dan yang pasti yang ketiga ini. Uh, berikutnya kita bisa langsung uh, sebarin, suarakan aspirasi kita, ya pastinya dengan hashtag tadi, Generation Restoration. Bisa di-tag juga ke EU juga di Instagram gitu ya, di at underscore Eropa. Dan Akbari mau ucapin terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia. Terima kasih banyak untuk kita semua menyambut hari uh, bumi internasional besok. gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua, sudah berkontribusi baik untuk bumi pastinya. Ingat tadi kata Om Putut dari Back to Work, ini sama dengan pahala ya. So, gue Akbari, mau pamit. Terima kasih banyak sudah join di Generation Restoration, persembahan dari Uni Eropa. Bye-bye.